Jadi saya ingin memperkenalkan panelis kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Zarina Abdul Latif. Beliau merupakan Timbalan Dekan Pengajian Siswa Zah dan merangkap Pakar Perunding Kanan Pediatrik dan Genetik Klinikal Fakulti Perubatan UKM yang berbaju hijau. Dan moderator kita, ya, orang kuat kita ni ialah Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, merupakan Pakar Perunding Kanan Surgery Pediatrik daripada Fakulti Perubatan UKM. Jadi saya mempersilakan moderator untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam hari Jumaat kepada semua. Terima kasih Encik Buhari dan pengurusan Fakulti Perubatan UKM kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Amat bertuah kita kerana di pagi Jumaat ini kita memulakan hari dengan mendapat sedikit ilmu, ya, bersama dengan Profesor Dr. Zarina. Ini adalah siri webinar memasyarakatkan kesihatan rakyat, siri ke-6. Tajuk kita seperti yang telah diberikan ialah pengaruh genetik atas kesihatan. Prof. Zarina, boleh dengar saya? Prof. boleh unmute sebentar dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Boleh Prof Dayang, terima kasih. Okay Prof. Sebelum kita mulakan, saya ingat saya nak bagi sikit pengenalan, boleh Prof? Tentang apa ni, bidang Prof ni, ya, sedikit biodata ringkas. Prof Zarina ni adalah pensyarah kanan, profesor di bidang pediatrik semenjak tahun 1998, ya. Pakar bidang pediatrik semenjak tahun 1998, graduate daripada ijazah doktor pakar pediatrik UKM. Dia adalah alumni UKM, ya. Dia seterusnya menceburi sub kepakaran genetik klinikal di United Kingdom dan beliau telah menjalani sangkutan klinikal di Wessex Clinical Genetic Services yang berpusat di Southampton General Hospital dan seterusnya di Duncan Guthrie Institute of Medical Genetics, University of Glasgow, UK, di mana beliau telah berjaya dianugerahkan pencapaian cemerlang bagi ijazah sarjana dalam bidang genetik perubatan. Dan Prof. Zarina telah memulakan perkhidmatan genetik klinikal di Pusat Perubatan UKM semenjak tahun 2000, ya Prof? Betul, ya? Yang merangkumi perawatan untuk pelbagai spektrum penyakit genetik termasuk aspek dysmorphology, kaunseling genetik dan kanser berketurunan. Beliau juga aktif dalam sub-bidang pediatrik hemato-onko khususnya dalam perawatan pesakit-pesakit thalassemia. Jadi dia ada lebih daripada pengalaman selama 20 tahun, ya. Jadi kita sangat berbangga hari ini dan sangat bertuah kerana dapat mendengar sedikit penjelasan dan perkongsian ilmu dari Profesor Dr. Zarina. Prof, boleh mulakan? Terima kasih Profesor Dayang di atas pengenalan tadi, ya, dan sekalung penghargaan juga kepada fakulti kerana memberi saya ruang, ya, untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan pendapat dalam bidang genetik ini. Seperti yang dimaklumkan oleh Profesor Dayang, pada asasnya, dasarnya saya adalah seorang pakar kanak-kanak, ya, dan bidang penghususan saya adalah bidang genetik klinikal. Jadi saya akan mulakan, allow me to share my screen. Prof, saya minta maaf, saya lupa nak bagi tahu tata cara pertanyaan ni. Boleh saya ganggu sebentar, Prof? Sekejap saja. Untuk para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jika ada soalan, sila letakkan di ruangan Q&A dan bukan di ruangan chat. Dan jika di Facebook Live, boleh letak di bahagian komen. Saya minta maaf, Prof. Silakan. Okey, jadi pagi ini saya akan berkongsi sedikit mengenai tajuk ini, ya, pengaruh genetik atas kesihatan. Tak mungkin.
So untuk dalam masa satu jam lebih ya, saya akan ini adalah antara apa tu aspek yang saya akan bincang sedikit ya, pendahuluan dahulu. Apakah yang dimaksudkan oleh genetik ya, daripada aspek kromosom, gen hinggalah ke DNA. Apakah jenis-jenis dan beban penyakit genetik yang berlaku? Ini termasuklah kecelaruan kromosom, kecelaruan gen dan juga penyakit-penyakit multifaktorial. Saya akan merungkai sikit kenapa kita perlu lihat sejarah atau salah silah keluarga apabila seseorang individu itu datang berjumpa dengan seorang pakar genetik di klinik. Dan saya juga akan bercakap sedikit mengenai pendekatan perawatan penyakit genetik ya, baik dari segi ujian genetik, keperluan kaunseling genetik. Dan saya juga akan sentuh serba sedikit mengenai precision medicine. Precision medicine ni adalah perawatan peribadi. Dan seterusnya serba sedikit mengenai terapi gen. Jadi sebagai pendahuluan ya, 8% daripada kesemua individu ya akan mengalami sejenis penyakit atau masalah genetik apabila menjangkau usia dewasa. Dan satu dalam tiga individu pula dalam jangka hayat hidupnya akan mengalami kanser ya, sama ada kanser itu kanser benign atau kanser yang malignant ya, yang serius ya. Jadi satu dalam tiga ya. Manakala untuk kes-kes kehamilan yang keguguran ya, keguguran kehamilan yang berulang, 3 hingga 6% daripada kes sebegini adalah akibat daripada kecelaruan kromosom ya. Dan selain daripada itu, dalam hampir 6% daripada bayi yang lahir hidup, 3 hingga 6%, maksudnya 6 dalam 100 daripada bayi-bayi ini akan mengalami masalah kecacatan atau malformasi ya. Maksudnya pembentukan organnya adalah terjejas. Dan ini berlaku secara kongenital. Perkataan kongenital ini bermaksud kecacatan itu sudah kelihatan sejak lahir lagi. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh genetik sebenarnya ya? Genetik ini adalah kajian berkaitan dengan gen dan perwarisan. Dan apakah gen ya? Gen ini adalah unit asas genetik yang mengandungi maklumat yang menentukan ciri-ciri anda yang diwarisi daripada ibu bapa anda ya. Ini termasuklah sama ada anda mendapat rambut yang kerinting ya, warna mata anda ya dan seterusnya. Jadi setiap organisma hidup sebenarnya mengandungi beribu gen ya. Kalau lihat dalam gambar rajah ini ya, manusia mempunyai 46 kromosom ya di sini. Okey. Dan cacing ya ada 4 kromosom dan anjing ada 78 ya. Saja nak buat perbandingan di sini. Dan manusia juga dalam setiap sel ya, badan kami mengandungi berjuta-juta sel. Dan dalam setiap satu daripada sel ini mengandungi 25,000 hingga 30,000 gen ya. Jadi kalau boleh lihat dalam gambar rajah ini ya, ini anggaran sahaja dulu ya. Manusia ada about 30,000 gen ya. Manakala bakteria hanya 4,200 dan apa yang menarik ya, beras ya. Beras pun ada gen ya, dan gen-gen beras adalah 38,000 ya. Jadi setiap benda yang hidup ni memang mengandungi beribu gen. Jadi gambar rajah ini akan menunjukkan sedikit ya. Jadi saya maklumkan tadi gen ni adalah unit asas genetik ya, dan gen ini terkandung di dalam kromosom. Di mana pula kromosom ini berada? Kromosom ini berada dalam setiap sel badan ya. Tak kisahlah sel kulit, sel rambut dan seterusnya ya. Jadi setiap sel mengandungi kawasan yang kita panggil nucleus ini. Di dalam nucleus ini terkandungnya kromosom, dan kromosom ini dia sebenarnya adalah rungkaian DNA. Mungkin pernah dengar perkataan DNA, nama penuhnya adalah deoxyribonucleic acid ya, tapi singkatannya DNA, senang ya. Jadi DNA ini membina kromosom, dan kalau kita lihat lebih halus lagi ya, struktur DNA inilah yang membina beribu-ribu gen yang ada di dalam sel-sel manusia.
Dan gen ini ya akan membina protein. Ya. Jadi saya telah terangkan sedikit mengenai kromosom. Ya. Kromosom terkandung di dalam nukleus. Okay. Dan ianya ada dua lengan. Ya. Kalau lihat di sini, ini lengan pendek. Kita selalu panggil P untuk petit lah. Ya. Dan ini lengan yang panjang lah. Dia opposite of P. Ya. Dia kata Q. So ada lengan pendek, lengan panjang Q dan ada pinggang sikit di sini ya. Okey, ini adalah struktur kromosom. Dan mungkin ramai di sini yang sudah tahu pun ya, jadi tapi saya cuma nak maklum semula. Jika anda seorang lelaki, anda memang ada 46 kromosom ya jika normal dan kromosom seks anda adalah XY ya. Manakala jika anda seorang perempuan, ya, kromosom bilangannya juga 46 tetapi kromosom seksnya adalah XX. Jadi kalau tengok daripada rajah ini, ini adalah simplified version ya of karyotype lah ya. Jadi kalau lihat nombor-nombor ni ya, ada nombor 1 hingga nombor 22 dan ianya berpasangan. Maksudnya 1 hingga 22 darab 2 44. 45 kromosom X, 46 kromosom Y ya. Jadi itu semua orang ada 46 ya. Jadi kalau lihat lagi sekali ya, kromosom ini nombor 1 hingga 22, dia semakin besar nombornya semakin kecil saiz kromosom dia ya. Okey. Jadi itu struktur kromosom ya. Bagaimana pula dengan gen? Sebab saya dah maklumkan tadi bahawa gen ni adalah unit asas genetik dalam semua apa tu organisma yang hidup. Tapi kita boleh buat andaian sebenarnya gen ni ya adalah seperti resepi ya. Dia macam buku resepi ya untuk memberi arahan untuk membina pelbagai jenis protein. Dan apakah mustahaknya protein ini ya? Protein ini pula adalah blok asas badan manusia ya. Dialah protein inilah yang membina otot, darah, tulang dan seterusnya ya. Jadi kalau lihat di sini ya, ni resepi untuk buat cookies ya. Jadi andaiannya kalau ada resepi saya kata resepi kek lah ya. Katalah dalam resepi kek tu sepatutnya ada guna 200 gram gula, 300 gram tepung ya, 4 biji telur ya. Tiba-tiba tengok ikut resepi tu tak ikut resepi ya. Patutnya guna 4 telur, tak cukup telur guna 2 ya atau tersilap baca. Jadi hasilnya cookies atau kek tu ada kelainan lah daripada apa yang kita expect ya. Jadi itu andaian yang saya nak berilah. Apakah gen sebenarnya? Ia adalah resepi dalam manusia. Jadi ia adalah resepi untuk membina protein. Okey, dan protein inilah yang menentukan tubuh berfungsi secara normal dan anda sihat. Jadi satu gen boleh membina 10 protein dan akhirnya terdapat 300,000 jenis protein ya di dalam badan manusia. Jadi ini sekali lagi ya struktur dari kromosom di dalam nukleus. Kalau kita tengok lebih halus dia lihat seperti ini ya. Okey, rangkaian yang berputar-putar belit ni ya yang kita panggil DNA. Jadi kalau kita tengok lebih halus lagi DNA ni dia nampak macam ni. Ada pelbagai abjad ya. Jadi pelbagai abjad ni sangat mustahak ya. Ini adalah pasangan-pasangan base ya. Nampak G, T, C, A ya. Saya akan menguraikan sikit lagi ya. Okey. Sebelum saya pergi mengenai kecelaruan gen secara khusus, apakah spektrum penyakit genetik ya? Penyakit genetik ini mungkin berlaku pada tahap kromosom. Maksudnya ada kecelaruan kromosom, mungkin kecelaruan dari segi gen, ya, mungkin ada salah satu daripada abjad yang saya tunjuk tadi tertukar, ya. Jadi itu adalah mutasi, ya, dan itu boleh menyebabkan penyakit. Lagi satu spektrum penyakit genetik adalah penyakit multifaktorial. Penyakit multifaktorial ni adalah sangat lazim, ya. Sebab ini adalah penyakit yang berlaku akibat daripada interaksi pelbagai jenis gen dengan persekitaran ya. Okey, jadi saya nak mengupas sikit mengenai spektrum kecelaruan kromosom ya. Jadi bila kita cakap pasal kromosom, jika para pendengar ingat tadi saya maklum kita ada 46 ya kromosom. Jadi kecelaruan ini boleh berlaku dari aspek bilangan dia. Mungkin bilangan dia terlebih atau mungkin bilangan dia kurang ya.
Jadi saya rasa ramai yang pernah dengar mengenai sindrom Down ya. Sindrom Down ini kalau lihat karyotip sini ya, kalau dekat makmal keputusannya akan keluar sebegini ya. Jadi kita tengok memang ada 46. Ini adalah perempuan ya, XX. Tetapi kita tengok yang dekat nombor 21 ni, dia bukan ada 2, dia ada 3 ya. Jadi inilah yang menyebabkan masalah sindrom Down. Bagaimana pula dengan sindrom Edward? Ya, sindrom Edward ni ada ekstra satu salinan lebih, kromosom nombor 18. Jadi kedua-dua sindrom Down dan sindrom Edward ni ada 47 kromosom. Ya. Ini berlainan dengan sindrom Turner. Ya, saya akan terangkan lebih dalam slide yang seterusnya. Jadi sindrom Down, saya nak beritahu sikitlah, kongsi sikit mengenai sindrom Down sebab ini adalah antara penyakit yang lazim kita jumpai ya. Jadi sindrom Down ini ada kelainan sedikit dari rupa paras, dan antara komplikasi yang boleh berlaku termasuklah perkembangannya lewat ya, mungkin ada masalah jantung berlubang. 50% daripada kanak-kanak yang mengidap masalah Down syndrome ini mempunyai masalah jantung berlubang. Jadi jika anda ada seorang individu yang ada keadaan ini, harus ya menjalani pemeriksaan jantung yang lebih terperinci. Selain daripada itu, mungkin mengalami masalah hypothyroidisme. Ini adalah masalah di mana hormon thyroidnya adalah rendah ya, dan ini akan menyebabkan. Mungkin juga ada masalah Hirschsprung. Ini adalah sejenis masalah usus ya. Selain daripada itu tadi, sindrom Down ya, dia ada salinan satu salinan lebih, kromosom 21. Ini pula adalah sindrom Edward ya. Jadi sindrom Edward ini dia punya kromosom yang terlebih adalah kromosom nombor 18. Jadi dia pun ada 47 kromosom. Ini adalah kromosom seks dia adalah perempuan. Okey, masalahnya gejalanya dia pun akan kelihatan dysmorphic ya. Perkataan dysmorphic ni sebenarnya bermaksud ada kelainan ya pada rupa parasnya. Selain daripada itu, mungkin ada masalah kecacatan atau malformasi jantung, ginjal dan paru-paru, dan secara umumnya tunggu saran akan terencat. Bagaimana pula dengan sindrom Turner? Tadi dua sindrom yang saya maklumkan sebelum ni, dia terlebih satu salinan kromosom. Dalam sindrom Turner ni pula, dia kekurangan satu kromosom ya. Dia kekurangan kromosom X ya. Dia masih perempuan sebab dia tak ada kromosom Y, tetapi dia tidak ada dua kromosom X. Dia hanya ada satu. Jadi jumlahnya bukan 46, jumlahnya adalah 45. Dan apakah gejala yang berlaku? Mereka secara umumnya tak berapa tinggi ya, rendah ya, short stature ya. Ini adalah gejala petanda yang paling utama untuk individu yang ada masalah sindrom Turner. Selain daripada tu, mereka juga mungkin ada masalah kelainan rupa paras ya. Mungkin di bahagian lehernya nampak sebegini ya, kita panggil webbed neck ya. Juga mungkin ada masalah jantung dan masalah reproduktif ya. Dia ada masalah height. Okay. Jadi ini adalah karyotip dia. Ya. Bukan 46 tetapi 45. Jadi tadi saya ada cerita sikit mengenai kecelaruan kromosom dari aspek bilangan dia. Sama ada dia 45 atau 47. Kecelaruan kromosom juga boleh berlaku akibat daripada struktur ya. Jadi mungkin ada deletion atau kita panggil delisi ya, kehilangan. Kalau lihat di rajah ini, mungkin ada bahagian yang terpotong dan tercicir ya, dia tak cukup bahan genetik ya. Atau mungkin juga ada bahagian yang ada salinan lebih, kita panggil duplikasi ya. Maksudnya tengok di sini yang bahagian merah jambu dengan hijau ni, dia ada dua kali salinan. Jadi ini pun tidak normal ya. Atau mungkin dia tertukar tempat. Sepatutnya kalau bahan genetiknya rumahnya dekat kromosom 1, patutnya dia di situ sajalah. Dan kromosom 2 patutnya di situ saja ya. Tetapi bila berlakunya translokasi,
ya, ada break ya di dalam kromosom itu, dan kromosom 1 dengan 2 ni dia bertukar tempat. Ya, ini dipanggil translokasi ya. Dia tukar tempat kedudukan. Apa yang pentingnya kita kena tengoklah sama ada walaupun dia pindah rumah, cukup tak semua yang dipindahkan tu ya. Kalau masa tengah pindah tu ada yang tercicir, maka mungkin ada implikasi kepada individu tersebut. Jadi saya nak kongsi di sini. Ini adalah dari segi struktur. Kalau lihat di sini, kromosom nombor 4 di sini ya. Di sini dekat hujung dia ni kita kata delisi, del. Del 4p ya, dekat lengan pendek dia. Ingat ya, ada lengan pendek dengan lengan yang panjang ya. Jadi individu tu ada kelainan dari rupa paras ya. Ada masalah pembelajaran. Saiz kepalanya adalah kecil, kita panggil microcephaly, dan mungkin ada masalah sawat ya. Lagi satu kecelaruan dari segi struktur yang mungkin berlaku ya. Saya kongsi jenis-jenis spektrum yang kami biasa jumpalah ya. Lagi satu adalah ada delisi ya. Jadi ini pada kromosom nombor 22. Kalau tengok dia di lengan panjang Q arm ya, dekat bahagian sini ya. Jadi ini adalah mikrodelisi ya. Biasanya tak boleh nak lihat melalui ujian karyotip biasa, kena buat ujian yang lebih canggih sedikit ya. Tetapi bahagian yang kecil sini saja pun dah boleh menyebabkan masalah ya. Mungkin seseorang itu dysmorphic, nampak lain. Mungkin ada masalah sumbing, sama ada sumbing di bibir atau sumbing lelangit ya, malformasi atau kecacatan organ jantung dan masalah pembesaran. Jadi kalau para pendengar nampak ya, banyak juga daripada kes-kes yang penyakit sindrom ni ramai ya, ada kelainan rupa paras dan malformasi organ dalaman ya. Jadi itu lazim juga berlakulah. Tetapi tak semestinya semua ini akan berlaku untuk seseorang individu yang ada Turner, ada individu yang ada sindrom Down ya. Dia mungkin ada yang ada, ada yang tak ada. Tapi yang pentingnya kena tahu dia boleh berlaku. So jadi kita kena proaktif lah untuk melihat sama ada individu tu ada masalah itu dan boleh menerima rawatan yang sepatutnya. Jadi itu semua spektrum pertama ya, kecelaruan kromosom. Nah, bagaimana pula kecelaruan gen ya? Jadi kalau ingat tadi, dalam nukleus ada kromosom. Kromosom ni dibuat oleh DNA. Nah, DNA ni ya, ada kod-kod dia. Kita panggil kod ini sebagai kodon. Ingat tadi abjad yang saya tulis ATG, CTA semua ni? Jadi dia, kita kelompokkan dia dalam urutan 3. Jadi bila dia ada kodon ni dibuat oleh AT dan G, ini adalah base-base ya, pasangan base lah ya, purine, pyrimidine ya. Adalah nama-nama saintifik dia ya, adenine, thymine, guanine, cytosine ya. Jadi satu kod 3 ni akan membuat satu asid amino. Asid amino ni dah adalah unit asas untuk pelbagai protein yang telah saya cakap tadi ya. Jadi apa yang berlaku kalau sepatutnya urutannya adalah sebegini, TAACT dan seterusnya, kalau tiba-tiba dia jadi TAACC, maksudnya T ni telah bertukar menjadi C. Apakah implikasinya? Kalau lihat, kalau dalam urutan biasa ya, dia akan membentuk protein yang normal, yang boleh berfungsi secara normal. Tapi kalau tiba-tiba abjad ni tertukar ya, base ni tertukar daripada T ke C, jadi dia akan membentuk protein yang lain. Dan protein ini mungkin protein yang tak dapat berfungsi secara normal, atau mungkin juga tiada produksi protein ya. Jadi itu adalah impak. Jadi ini kita panggil mutation, atau dalam bahasa Melayu ni mutasi ya. Okey. Ya, ini akibatnya ya. Jadi saya selalu nak guna contohlah mengenai penyakit yang lazim kami jumpa ya dalam praktis di klinik-klinik ya. Jadi untuk kecelaruan gen ya, penyakit thalassemia lah ada antara penyakit yang paling lazim kami jumpa di Malaysia ya. Jadi ada secara umumnya, kita cakap pasal thalassemia, kita akan cakap pasal thalassemia beta dan thalassemia alpha. Dia ada dua gen yang berlainan
untuk thalassemia beta, gen dia terletak pada kromosom 11. Untuk alpha, lokasi dia lain ya, dekat kromosom 16. Jadi macam saya terangkan tadi, kalau ada satu abjad ni bertukar, ya, maksudnya sepatutnya proteinnya lupa dia macam ni, ya, kalau dia tak ada mutasinya. Tapi bila dia dah tertukar abjad tu, dia punya protein nampak ada kelainan bentuk protein dia, ya. Jadi protein dia tidak normal. Jadi bila protein ni tidak normal, ya, sepatutnya ini adalah protein yang membina sel-sel darah merah. Jadi akibat daripada protein yang tidak normal ini, sel darah merah jadi sebegini. Ya. Dia tidak sempurna. Maksudnya pesakit itu akan menjadi pucat. Dia tak boleh membentuk sel darah merah secara normal. Dan akibat daripada tu, bila dia pucat sebab dia tak boleh membentuk sel-sel darah merah secara normal, dia kena menerima transfusi darah sepanjang hayat. Transfusi darah ini mengikut keperluan pesakit, ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 8 minggu, ya, kita kena tengok. Ya. Saya memberi penerangan lebih sikit di sini mengenai thalassemia sebab ini adalah antara pesakit genetik yang lazim kita jumpa, ya. Jadi bila transfusi darah ini tiap-tiap 2 minggu ke 4 minggu ke dan seterusnya dan sepanjang hayat, darah kaya dengan zat besi. Jadi zat besi ini pula dia akan mendap. Dia akan mendap dekat pelbagai jenis organ, ya. Jadi akibat daripada pada itu, organ itu mungkin mengalami kerosakan. Dan pesakit perlu menggunakan ubat untuk menyingkir besi ini, zat besi dalam badan, ya. Dan ini boleh dilakukan dengan pelbagai jenis ubat, ya. Alhamdulillah, dulu masa saya pelajar perubatan, hanya ada rawatan desferal saja, ya. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, ada ubat yang boleh makan, ya. Sebab rawatan ni semua, transfusi darah dan ubat-ubat ini adalah sepanjang hayat. Ya. Jadi ini adalah komplikasi yang boleh berlaku, ya, pembesaran terganggu, ya, masalah reproduktif akibat daripada pemendapan zat besi pada jantung akan jadi lemah. Bila zat besi mendap pada organ pankreas di dalam badan kami yang menghasilkan insulin, maka pesakit thalassemia itu pun boleh mendapat masalah kencing manis, ya. Dan apabila zat besi itu mendap pada hati pun boleh menyebabkan kerosakan pada hati seperti yang ditunjuk di rajah ini, ya. Jadi thalassemia ni lazim berlaku di Malaysia, ya. 7% daripada populasi dunia, ya, adalah pembawa thalassemia. Bagaimana pula di Malaysia, ya, 3-5% sebenarnya adalah pembawa penyakit thalassemia, ya. Jadi kita perlu tahulah sama ada kita adalah pembawa, ya, sebab dia agak lazim berlaku, ya. Jadi walaupun impak kos rawatannya tinggi, alhamdulillah kita di Malaysia ni sangat bertuah, ya, sebab rawatan ubat-ubat yang saya maklumkan sebelum ni yang untuk menyingkir zat besi tu subsidize, ya, ditanggung, ya, kalau menerima rawatan di hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah, ya. Okey. Okay, tadi saya mengupas sedikit mengenai penyakit thalassemia. Lagi satu penyakit mengenai gen, ya, adalah berkaitan dengan gen BRCA. Selalu kita panggil BRCA lah, ya. Okey. Jadi gen ini, ya, ada risiko untuk seseorang individu yang ada masalah mutasi pada gen ini untuk mendapat kanser, ya, khususnya kanser payudara. Okey. Nah, ini adalah jenis-jenis kanser yang lazim berlaku di Malaysia, ya. Dan di kalangan wanita, ya, ini adalah effect 14.5%, ya. Tapi saya nak tekankan di sini, ya, walaupun kanser ni kerap berlaku, ya, hanya 10% daripada kanser adalah jenis berketurunan. Yang lainnya mungkin pasal faktor-faktor lain, ya. Kadang-kadang kita tak tahu, ya, kenapa. Tetapi mungkin ada satu perubahan genetik, tetapi bukan dia berlaku secara spontan. Tetapi yang 10% ni lah yang berketurunan. Okey, jadi jika ada masalah pada gen BRCA, ya, sama ada BRCA 1 atau BRCA 2, ada kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendapat kanser.
Jadi saya nak highlight sikit di sini ya, mungkin ada yang mesti ramai yang kenal ya, Angelina Jolie ya. Jadi Angelina Jolie ni beliau telah menjalani ujian gen BRCA ya, sebab ibunya meninggal akibat daripada kanser ovari. Jadi bila ibunya meninggal dan diketahui ada mutasi pada gen BRCA1, Angelina Jolie pun telah menjalani ujian. Ya, dia sihat masa tu, tapi dia menjalani ujian dan ujian BRCA itu pun menunjukkan dia ada mutasi yang sama seperti ibunya ya. Ini adalah kanser yang berketurunan ya, hanya 10% ya, okey. Jadi apa yang Angelina Jolie telah buat ya, bila dia tahu dia telah membawa mutasi itu, dia telah mengambil langkah pencegahan. Sebab kalau tidak membuang payudara, risikonya mungkin sampai 80% untuk mendapat kanser. Saya nak tekankan di sini ya, bila ada mutasi dia bukan macam kata guarantee akan dapat kanser. Risikonya naik agak tinggilah ya, sampai ke 87%. Tapi bila Angelina Jolie telah membuat keputusan untuk melakukan pembedahan di mana dia telah buang ya kedua-dua payudaranya, risiko ini turun sampai ke 5% ya. In fact, masa Angelina Jolie ni buat ujian BRCA dia, dalam 2 minggu selepas dia buat ujian BRCA-nya, bilangan wanita yang pergi ke klinik di Amerika Syarikat untuk membuat ujian BRCA ni naik 64% ya. That's why kita kata ada Angelina effect ya. Jadi beliau buat ni, beliau telah meningkatkan kesedaran di kalangan wanita. Jadi wanita-wanita ini pun pergi untuk membuat ujian yang kita panggil ujian genetik prediktif. Ini adalah ujian yang dilakukan sebelum seorang itu ada gejala. Sebab masa tu dia memang sihat ya. Jadi dia buat sesuatu yang proaktif lah ya. Okey. Jadi satu, tadi saya dah bincang pasal spektrum penyakit kecelaruan kromosom. Dua, kecelaruan gen. Spektrum ketiganya adalah penyakit-penyakit multifaktorial. So penyakit multifaktorial ini ya adalah ada interaksi dari pelbagai jenis gen dengan faktor-faktor persekitaran ya. Jadi antara penyakit multifaktorial yang ada dasarnya sebegini adalah masalah autisma ya, masalah sumbing bibir ya, masalah hipertensi, masalah penyakit diabetes ya, dan juga kanser. Saya letak sini kat kanser sebab saya nak tekankan juga, walaupun saya cakap pasal kanser berketurunan, kanser di sini secara umumnya banyaknya adalah multifaktorial. Kenapa kita kata multifaktorial ni penting? Sebab dia lebih kerap dijumpai daripada penyakit kecelaruan kromosom dan gen ya. Dan seperti saya maklum, ada interaksi antara faktor-faktor genetik, pelbagai gen dan faktor persekitaran ya. So dia ada cumulative, additive effect ya. Dan dia bukan satu gen, dua gen, dia pelbagai gen di pelbagai lokasi ya. Walaupun dia tidak ada corak perwarisan yang spesifik, ia masih berlaku secara berkelompok dalam keluarga-keluarga tertentu ya, tetapi dia bukan menunjukkan corak perwarisan Mendelian ya. Saya akan terangkan ni kemudian sikit bila saya mengupas mengenai salah silah keluarga ya. Walau bagaimanapun, yang mustahaknya nak ditekankan di sini adalah faktor persekitaran ya. Jadi walaupun anda mungkin ada kecenderungan untuk mendapat sesuatu penyakit tadi, ianya boleh dikurangkan melalui modifikasi faktor persekitaran seperti menjaga gaya cara hidup anda ya, healthy lifestyle ya. Jadi ini mungkin ya, tidak merokok ya, kurangkan makanan, pastikan pemakanan anda yang balance ya, exercise ya. Jadi itu semua mustahak ya. Okey, bagaimana pula mengenai beban penyakit genetik ya? Jadi penyakit genetik ini secara globalnya ya, bukanlah jarang sangat ya, sebenarnya satu dalam 33 bayi mengikut statistik WHO dalam tahun 2017 mengalami masalah kecacatan kongenital ya. Kongenital ni nampak daripada lahir lagi ya. Dan bagi golongan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun, ia menyebabkan mortality atau kematian ya sampai 3 juta ya dalam satu tahun. Itu sangat besar ya.
bagaimana pula jenis-jenis penyakit gen, yang satu gen, gen tunggal. Ya, bukan satu, dua, tiga jenis ya, 10,000 jenis ya, so sangat banyak ya. Jadi penyakit genetik ni bukanlah jarang jumpa, sangatlah sebenarnya kalau tengok secara berkumpulan dia bukanlah very rare ya, tapi masih rare in the sense sebab dia tak berlaku secara individunya pada ramai individu lah ya. Kita ada jugalah ya meraihkan Rare Disease Day ya, ni untuk maklumat lah ya. So ada banyak persatuan sokongan lah ya, sebab I think the disease dia bukan sangat apa tu, jarang dijumpa. Jadi bila kita nak buat rawatan tu, we need to come together. So bila kita bersuara sebagai satu kumpulan, then the voice becomes stronger and louder, ya. Yeah? Okay. Itu di pesada dunia. Bagaimana pula di Malaysia, ya. Yeah? Jadi bagi mortality atau kematian di bawah usia 5 tahun, kecacatan congenital lethal, lethal ni maksud yang menyebabkan kematian lah, ya, yeah? Adalah 20%. Maksudnya sangat tinggi, ya. Yeah? Ya, kecacatan congenital ini boleh berlaku secara tersendiri atau multiple. Tersendiri maksudnya mungkin individu tu hanya ada sumbing apa ni, bibir seperti yang lihat di sini. Tetapi kecacatan multiple ni mungkin dia ada pelbagai, ada masalah jantung, sumbing ya, masalah paru-paru ya. Tetapi jenis yang isolated atau tersendiri lebih lazim ya dijumpai. Jadi di Malaysia insidennya adalah 14.3 dalam 1000 kelahiran ya, dan ini adalah jenis-jenis kecacatan yang biasa dijumpai ya. Ini adalah data di Malaysia ya. Yang paling kerap adalah masalah jantung, diikuti oleh sumbing bibir dan masalah kaki clubfoot ya. Okey. Impaknya dia memerlukan perawatan jangka masa panjang lah untuk kes-kes tertentu ya. Jadi impaknya bukan saja pada kos ya, impaknya pada kualiti hidup, bukan kualiti hidup pada individu saja tetapi ahli keluarganya juga ya. Okey, jadi nak tengok beban tu sekali lagi di Malaysia ya. Jadi kita ada anggaran lebih kurang 600,000 kelahiran setiap tahun. Untuk spektrum penyakit yang dipanggil inborn errors of metabolism, di sini adalah penyakit genetik di mana dia ada masalah metabolisme ya, dia ada masalah kekurangan enzim-enzim tertentu. Enzim-enzim ni penting untuk metabolismakan protein, karbohidrat ya. Jadi kalau ada masalah kekurangan enzim pun akan menjadi impak kepada individu tersebut ya. Penyakit IEM ni ya, dia punya prevalence lebih kurang 1 dalam 4000 ya. Jadi kalau lihat di sini ya, apakah penyakit yang kita kerap jumpa ya, adalah setiap tahun berdasarkan statistik ini kita akan dapat lebih kurang 20,000 ya bayi ya yang lahir yang ada malformasi congenital, 300 yang ada masalah inborn errors of metabolism dan thalassemia 300 hingga 350. Saya nak maklumkan di sini ya, mungkin ini sudah menurun ya, sebab sejak beberapa tahun yang lepas kerajaan telah membuat program ujian saringan untuk thalassemia di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 4 ya. Jadi kita expect yang bila seseorang itu tahu status pembawanya, jadi akan ada ya penurunan dalam kelahiran bayi-bayi yang mengidap masalah thalassemia. Okey. Jadi itu mengenai beban penyakit. Bagaimana pula mengenai salah silah keluarga ya? Jadi apabila seorang tu datang jumpa saya di klinik saya, ini adalah titik permulaan konsultasi genetik ya. Saya akan menanya mengenai sejarah keluarga sebab saya ingin tengok adakah corak perwarisan yang tentu ya. Saya nak tahu adakah ahli keluarga yang berisiko yang lain ya. Mungkin bukan sahaja individu yang mengadap anda, tetapi bila anda lukis family tree tu, kita boleh lihat siapa lagi yang perlu datang ke klinik untuk melakukan ujian genetik ya. Jadi melalui konsultasi genetik ini kita dan boleh bincang apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Ini adalah proses yang dipanggil counseling genetik. Apa yang kita buat, kita memberi maklumat
supaya at the end of the day, keputusan yang dibuat oleh individu atau klien atau pesakit di depan anda adalah informed choices, ya. Keputusan dibuat berdasarkan maklumat yang anda beri, kita berilah, ya, supaya kita boleh membuat pilihan dari segi keluarga dengan sebaiknya. Okay? Okay. Saya nak terangkan sikit, ya. Saya pernah tengok pesakit, ya. Kanak-kanak ini, ya, dia mengidap sejenis kanser, ya, yang luar biasa, ya, yang tidak selalu berlaku. Dia ada kanser adrenocortex, ya. Ini adalah organ di atas pada organ buah pinggang, ya. Jadi bila kita tengok salah silah keluarga, kita tengok, oh, nampak macam tak ada sesiapa lain, ya, yang terlibat bila kita buat dua generasi. Pesakit dengan adik-beradik dengan ibu bapa. So kita kata, okey, rasanya tak ada apa-apa di sini, ya. Tetapi anda harus tengok, terutamanya sebab ini adalah kanser yang luar biasa. Bila kita tengok balik pada sejarah keluarga ini, sebenarnya ada beberapa individu yang juga ada kanser, ya. Jadi kalau anda hanya lukis begini, anda tak akan nampak, ya. Jadi memang sekurang-kurangnya kena tiga generasi. Jadi kita nampak ini, dia ada, ni pesakit dia, right? Ibu bapanya sihat, ya. Tapi kita tengok dia ada mak saudara yang meninggal pada usia 40, ya, kalau tak silap saya. Tapi dia dapat kanser payudara pada usia 30-an. Itu adalah usia yang muda, ya. Dapat kanser pada usia yang muda ni, kita kena hati-hati sikit lah. Sama ada ia adalah kanser yang diwarisi. Dan adik ni juga ada bapa saudara yang meninggal, ya, akibat daripada kanser tulang. Dan dia juga ada nenek. Ni semua belah ayah dia, ya. Dia ada nenek yang juga meninggal pada usia yang agak muda, ya, akibat daripada kanser payudara. Jadi inilah pentingnya, ya. Jadi kalau hanya tengok dua generasi, kita tak tahu lebihnya, ya. Jadi kita kena hati-hati bila kita tengok sejarah keluarga. Ya, itu tadi saya rasa 4 ke 5 generasi. Jadi ini daripada buku teks, ya. Tengok ni ada 7 generasi di sini, ya. Jadi kalau lihat di sini, yang diwarnakan hitam ni, yang kotak ni adalah lelaki, yang ni wanita. Jadi bila kita lukis sebegini, kita akan nampak individu yang shaded hitam ni semua ada penyakit yang sama. Okay, jadi for example kita boleh tengoklah, oh, yang ni ada perwarisan lah, corak perwarisan tertentu. Ya, setiap generasi ada wanita dan lelaki, dan mungkin kita nak tengoklah. Kalau lihat di sini, wanita ni kan ada penyakit, tetapi anak-anak dia semua tak ada. Jadi mungkin inilah ahli-ahli keluarga yang kita kata berisiko. Jadi mereka lah mungkin yang kita nak syorkan untuk datang ke klinik untuk membuat ujian genetik jika ada. So kita akan identify at-risk individuals. Ya. Jadi ini adalah pentingnya kenapa kita nak buat salah silah keluarga dan family tree, ya. Ini family tree yang sangat dahsyat lah, ya. Okay. Okay. So, itu adalah 7 generasi. Jadi kita nak tengok sekurang-kurangnya 3 generasi. Sebab nak tengok adakah corak pewarisan Mendel, ya. Jadi sama ada dia autosomal atau dia sex link, ya. Ingat tak tadi saya maklumkan kromosom 1 hingga 22? So kromosom 1 hingga 22 tu adalah kromosom autosomal, ya, dan kromosom seks tu adalah X lah. Biasanya kita selalu tengok pada kromosom X sebab lebih ke situ, ya, yang membawa penyakit. Jadi sama ada pewarisan tu adalah dominan atau recessive, ya. Saya tak pergi dengan lebih mendalam, ya, sebab ini pun mungkin ambil satu lecture kalau nak cakap pasal corak pewarisan, ya. Tapi yang pentingnya kita kena tengok lah sama ada ramai ahli yang mempunyai penyakit yang sama dan tengok ada pattern ke tidak, ya. Tapi ada juga corak perwarisan yang bukan Mendel. So jadi yang pentingnya kita kena tengok sejarah keluarga dan kaunselor genetik atau pakar genetik klinikal tu yang akan membantu melihat sama ada tak penyakit itu jenis yang diwarisi. Okay, so macam mana pula pendekatan mengenai penyakit-penyakit genetik ini? Macam saya maklumkan, titik permulaan adalah of course pemeriksaan, ya, tapi kita tengok salah silah keluarga. Saya dah terangkan kenapa mustahak, ya. Kita nak dapat maklumat yang lebih mendalam mengenai ahli-ahli keluarga lain yang mengalami penyakit yang sama
kadang-kadang kita kata sama tetapi kita kena hubungi ya doktor-doktor yang merawat ahli-ahli keluarga itu dengan izin lah ya, supaya kita nak tahu betul-betul adakah ia penyakit yang sama. Okay, so selain daripada pemeriksaan klinikal, kita buat penilaian risiko genetik lah macam saya maklumkan tadi. Kita boleh tengok mana ahli keluarga lain yang berisiko untuk penyakit tersebut ya. Mungkin adik-beradik dia, tetapi di klinik saya biasanya ramai yang datang sebab kalau ada anak yang ada masalah genetik, mereka nak tahu adakah risiko untuk penyakit itu berulang sekali lagi untuk kandungan seterusnya. Jadi ini adalah pendekatan penyakit genetik yang kita lakukan di klinik. Ya. Dan jika ada, kita akan mengesyorkan ujian genetik. Tetapi sebelum apa-apa ujian genetik dibuat, perlu didahului oleh kaunseling genetik. Kita panggil pre-test genetic counseling. Ini adalah penting ya, supaya individu tu faham mengenai impak dan apakah keputusan yang mungkin berlaku ya. Hanya selepas ada kaunseling ini bolehlah individu itu membuat informed choices mengenai pilihan reproduktif untuk dapat anak lagi ya. Sama ada individu ya, bila kita dah buat penerangan, ada ya yang memang tidak mahu kahwin ya, tidak mahu ada anak ya, sebab diorang rasa bersalah. Kita panggil itu genetic guilt. Dan itu memang berlaku ya, sebab diorang kata biar sampai saya sahaja, saya tak nak turunkan penyakit ni kepada ahli keluarga yang lain ya. Jadi itu semua perlu ditekankan ya. Tapi bukan kita yang buat keputusan ya, kita memberi maklumat individu pesakit atau ahli keluarga yang membuat keputusan tersebut. Okey. Jadi sekarang saya nak cakap sikit mengenai ujian-ujian genetik ya. Sekarang, masa saya seorang pelajar perubatan dan doktor dalam latihan ya, ujian genetik ni hanya ada ujian kromosom ya, mungkin ada ujian gen satu dua jenis ya. Tetapi sekarang ya, dalam beberapa dekad yang lalu ni ya, memang ujian genetik ni sangat banyak ya. Dan ujian genetik ini adalah analisa DNA manusia dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk RNA, bentuk kromosom atau protein ya. Sebab kalau tadi saya cakap kan, kalau protein tu tak ada, maksudnya mungkin gen tu ada terlibat lah kan, sebab gen tu resepi untuk membuat protein ya. Jadi ini adalah merangkumi jenis-jenis ujian genetik ya. Jadi biasanya kita selalu ambil sampel darah genetik masa seorang wanita itu mengandung. Ada pelbagai sampel yang boleh diambil, sebagai contohnya air ketuban ya. Dalam air ketuban tu ada sel-sel ya, sel-sel yang daripada bayi lah ya. Okey, jadi kita boleh hantar itu untuk analisa. Okey. Sampel-sampel lain seperti tisu kulit, sampel tisu daripada organ dalaman, kalau ada buat pembedahan pun boleh digunalah ya. Tetapi sekarang kita cakap ada persampelan alternatif, sebab ni semua ni adalah persampelan secara invasif ya. Dia sakit sikit lah ya, nak ambil darah pun ya memang sakit ya. Okey, jadi ada juga alternatif sekarang di mana kita boleh hantar kumuhan air liur atau kita ambil swab ya, macam ni kita swab di dalam mulut kita, kita panggil buccal smear. Jadi sel dari permukaan dalam bibir kita ambil berus atau swab ni dan kita masukkan di dalam botol dan kita hantar. Okey. So dulu memang tak ada benda-benda macam ni ya. Jadi ujian genetik ni memang semakin canggih ya. Jadi apakah jenis ujian genetik? Lagi sekali dia boleh jadi ujian biokimia. Kita tengok protein tu. Ada tak protein tu? Apakah aktiviti protein tu ya? Ujian kromosom untuk tengok kecelaruan kromosom ya. Mungkin kita hantar karyotip. Mungkin kita hantar ujian FISH. Ya, FISH ni ya, mungkin ada yang ada pengalaman pergi ke klinik genetik ya. FISH ni dia adalah singkatan pendek untuk fluorescent in situ hybridization ya. Jadi ini adalah ujian FISH yang telah mengenal pasti seorang individu yang mempunyai masalah syndrome Down ya. Patutnya ada dua salinan saja, tetapi di sini nampak ya ada tiga titik warna merah jambu. Maksudnya ada tiga salinan. Ya, jadi ini adalah ujian alternatif.
okay, fish. Ujian yang lagi tinggi, ya, lagi sophisticated, lagi canggih adalah chromosomal microarray. Ini akan melihat delisi yang lebih atau duplikasi yang lebih halus lah, ya. Okey, itu ujian untuk tengok kecelaruan kromosom secara amnya. Bagaimana pula kecelaruan gen, ya? Kita biasanya melakukan ujian molekular. Ujian molekular atau ujian pada tahap DNA. Ingatkan yang ada abjad-abjad A, G, T, C. Kita nak tengok ada tak mutasi yang berlaku, ya. Jadi ada banyak teknik sebenarnya, tapi saya hanya memberi beberapa contoh. Satu, kita boleh melakukan sequencing atau penjujukan, ya. Jadi dia keluar macam inilah abjad ni, ya, urutannya. Kalau ada kelainan kita akan dapat kenal pastilah. Atau itu penjujukan untuk gen yang khusus, ya. Kalau kita tahu itu gen BRCA, mungkin kita tengok gen BRCA saja. Tapi kita boleh buat penjujukan segala kandungan genetik dalam manusia, ya. Jadi betapa canggihnya sekarang, ya, kita boleh sequence penjujukan semua, ya. Tapi lagi sophisticated ujian tu lagi sukar membuat interpretasi lah, ya. Jadi memang kena buat counseling genetik pra ujian. Ya, okey. Jadi counseling genetik pra ujian ni kita kena maklumkan kepada saya panggil individu, ya, tak semestinya pesakit, ya, sebab mungkin orang yang datang tu ahli keluarga yang nak tahu risiko dia. Jadi kita kena beritahu apa tujuan ujian itu. Apakah implikasi, sebab ujian-ujian genetik ni mungkin ada implikasi kepada bukan saja individu tetapi ahli keluarganya. Jadi kena ingat, ya, mungkin kalau anak dia ada positif test, ya, mungkin datang daripada ibu dan mungkin kena check adik-beradiknya dan seterusnya. Jadi kena ingat tu. Kadang orang lupa dia tengok, dia mungkin kata only impact pada diri saya sahaja, ya. Okey, ini especially kalau dia jenis yang diwarisi. Kita juga kena terangkan apakah risiko atau kebaikan menjalani ujian, ya, kena honest, ya. Apa kebarangkalian keputusan yang ditemui. Kadang-kadang kita nak buat ujian untuk penyakit A atau B. Tiba-tiba kalau ujian tu sangat sophisticated seperti penjujukan genom, mungkin penyakit C, D, E yang keluar. Ya, jadi kita kena beritahu, ya, ada kebarangkalian ada keputusan yang lain daripada apa kita expect akan berlaku. Juga ada impact insurance, ya, sebab inilah salah satu sebab kenapa ada pesakit yang tak nak buat ujian genetik, ya. Sebab katalah kalau dalam keluarga tu dah memang ada pembawa-pembawa untuk gen BRCA, ya. Jadi secara lazimnya syarikat insurans diorang tak cover lah, ya, untuk mereka yang ada risiko sebegini. Ya, sebab diorang kata, oh, ini nanti premium tinggi, akan dapat cancer, jadi yalah kita tak cover lah, ya. Okay, jadi itu secara umumnya. Jadi kena hati-hati, ya. Dan of course, ya, kena terangkan kos. Kos ujian ini biasanya lagi sophisticated, lagi canggih ujian ni lagi mahal lah, ya. Tapi sekarang ni ujian kos tu walaupun mahal dia semakin menurun, ya. Dulu mungkin kos untuk penjujukan genom, semua kandungan genetik dalam manusia mungkin sampai sejuta. Tapi sekarang anda boleh buatnya untuk $1,000, ya. Jadi $1,000 kalau tu kali 4 kot, ya. Okay, so right. So ini adalah keperluan ujian-ujian genetik, ya. Ujian tu boleh jadi ujian saringan, ujian diagnostik, ya. Ujian pembawa, prasimptomatik dan juga untuk melihat masalah sama ada susceptibility atau tidak, ya. Jadi bagi ujian genetik yang jenis saringan, ini mengenal pasti individu yang berisiko tinggi untuk mengidap atau membawa sesuatu penyakit atau gen. Biasanya selepas buat ujian saringan, seeloknya memang kena buat ujian diagnostik. Sebab saring ni hanya kenal pasti. Diagnostik ni untuk mengesahkan, ya. Selain daripada tu, kita juga boleh buat ujian jenis melihat sama ada adakah individu itu pembawa, ya, mungkin pembawa untuk penyakit thalassemia, pembawa untuk penyakit Duchenne muscular dystrophy dan seterusnya lah. Ada banyak, ya, jenis penyakit.
Pun yang macam saya maklumkanlah ya, prasimptomatik ya, yang macam Angelina Jolie buat tu ya, individu tu sihat ya, tapi dia telah mewarisi gen yang boleh menyebabkan dia mendapat penyakit pada usia kemudian ya. Dan lagi satu adalah ujian kerentanan atau ujian susceptibility. Ini adalah ujian untuk mengenal pasti juga individu yang sihat yang mungkin telah mewarisi kecenderungan genetik yang meletakkan mereka pada risiko yang lebih tinggi. Tetapi ini adalah untuk penyakit-penyakit jenis multifaktorial. Yang ini adalah untuk penyakit-penyakit yang dia punya penetrance adalah tinggi. Bila saya kata penetrance ni, kebarangkalian untuk dia mendapat penyakit tu, ya, dia lebih tinggi. Tetapi ini dia punya sensitivity, specificity dia rendah. Ya. Jadi ini untuk penyakit macam kencing manis, masalah obesity. Ya. Jadi ini adalah antara sebab kenapa kita buat ujian-ujian genetik. Ya. Okay. Untuk diagnosis, untuk tahu risiko, untuk pilih ubat yang sesuai. Okay. Mengetahui ada tak apa-apa yang akan menyebabkan respons anda tak berapa bagus. Dan ujian saringan ya untuk bayi yang baru lahir. Di Malaysia kita buat ujian saringan untuk G6PD ya. Jadi itu adalah antara contohnya. Okay. Okay. Jadi setakat ni saya dah kongsi mengenai spektrum penyakit-penyakit genetik. Tetapi genetik ni memang agak kompleks ya. Dalam satu genom manusia, kandungan keseluruh unit genetik manusia, dia ada sebegitu banyak ya pasangan base. Ya, ini dah berjuta-juta-juta ya, ya. Dalam satu genom manusia, saya dah maklumkan ada 25,000 hingga 30,000 gen. Dalam satu kromosom, bila saya kata pasangan base ni maksudnya yang abjad A, B, A, G, T, C tadilah ya, ada sebegitu banyak. Dan untuk satu gen, pasangan base yang A, G, T, C tu boleh berbeza daripada 2,000 hingga 200,000. Tetapi untuk menyebabkan penyakit, mungkin hanya perlu satu saja base itu ada kesilapan. Dan mungkin itu yang menyebabkan penyakit. Ya. Jadi itu betapa kompleksnya genetik. Ya. Tapi apa yang menariknya, ya, walaupun kita berbeza, ya, 99.9% daripada kandungan genomik manusia kita adalah sama. Jadi kandungan genomik saya 99.9% sama dengan Profesor Dayang. Okey, walaupun kita nampak lain, kita 99.9% sama. Okey, tetapi yang 0.1% tu, itu adalah yang kita panggil variant. Jadi variant itu semua orang ada. Okey, kita semua sama tapi tak serupa lah ya. Jadi variant ini secara umumnya tak mendatangkan kesan negatif. Tetapi ada juga kes-kes di mana ia sama ada pada gen tunggal atau gabungan beberapa varian boleh menyebabkan kesan okay, pada individu tersebut. Okey, tadi saya ada sentuh pasal ujian-ujian genetik. Tapi ini adalah dalam beberapa tahun yang lepas lah. Di Malaysia pun dah ada. Ya. Mungkin di negara barat lebih awal lah ya. Kita ada ujian-ujian genetik yang kita direct to consumer. Maksudnya pengguna sekarang boleh order. Ya, dia orang macam pergi ke farmasi, beli ubat ya, over the counter. Sekarang boleh juga buat pesanan ujian-ujian genetik secara online pun boleh ya. Okey. Atau secara melalui makmal-makmal tertentu pun lah. Jadi ini biasanya adalah ujian-ujian komersial. Ujian yang saya cakap di klinik sebelum ni adalah ujian diagnostik ya untuk penyakit-penyakit tertentu. DCT, direct to consumer testing ini biasanya melihat kecenderungan terhadap penyakit-penyakit multifaktorial ya. Diabetes, hipertensi, Alzheimer, jika ada intoleransi makanan ya. Ada juga yang menguji status pembawa. Kita cakap pasal wellness and fitness ya. Nutrigenomics, ini mengenai pemakanan. Eh, apa yang sesuai, apa yang perlu kurang ya untuk mengurangkan risiko untuk penyakit diabetes ya. Ada juga yang membuat ujian athletic abilities. Maksudnya ada ujian yang melihat variant ya, okey. Nak lihat kecerdasan fizikal atau kecerdasan minda. Memang ada boleh order sekarang ya melalui direct
to consumer, ya, okay. Dan sometimes ramai orang yang nak buat ni, ya, ada juga para saintis yang mengatakan direct to consumer testing ni banyak macam recreational genomics lah, ya. Jadi it's available, okay. Ada juga yang membuat ujian untuk melihat paternity, ya, siapakah ibu atau bapa pada seseorang kanak-kanak tersebut. Jadi permintaan sebegini meningkat agak mendadak, ya, dan ini adalah antara ujian yang banyak dipesanlah sekarang, ya. Dan ini adalah antara syarikat-syarikat, saya tak ada, bukan nak promote, tapi saya nak tunjuk memang ada, ya, sekarang, dan di Malaysia pun ada, okay. Jadi saya nak tekankan ini bukan tujuan diagnostik. Ya, bila kita buat di klinik, dia adalah untuk mungkin confirm penyakit hemofilia, mungkin confirm penyakit thalassemia. Ini adalah untuk melihat kecenderungan, okay? Untuk memberi risiko lah, sama ada dia lebih berisiko atau tidak, tetapi tidak membuat pengesahan. Ramai orang bila buat ujian, dia nak kata, adakah saya memang betul akan dapat penyakit ini? Tapi ujian sebegini, kita tak dapat memberi pengesahan, ya. Jadi ujian ini juga perlu ada counseling lah seelok-eloknya, ya, sebab kita nak individu itu faham apakah impact psikososial, apakah kegunaan klinikal, ya, sebab kadang-kadang kita kata okey, mungkin ada kecenderungan dapat diabetes, jadi hati-hati dalam pemakanan anda dan seterusnya lah, ya. Jadi tapi kita tak boleh kata kalau anda buat macam ni, ya, memang anda takkan dapat kencing manis. So it doesn't work that way, okay? Right. Ada juga isu-isu yang kita risau mengenai direct to consumer testing, ya. Ini mungkin untuk sesetengah makmal, ya, bukan semua. Ini adalah secara umum sahaja, ya. Mungkin isu kerahsiaan, ya, ada kemungkinan mungkin ada maklumat tu dikongsi untuk tujuan lain, ya, sebab ini maklumat confidential, ya. Dan bagaimana pula untuk ujian golongan kanak-kanak? Kalau ujian direct to consumer testing yang bukan diagnostik, kita sebenarnya tidak menggalakkan ujian atas kanak-kanak, ya. Kita nak ujian tu dilakukan dengan izin. Kecuali kalau ujian itu akan melihat sama ada dia pembawa gen tertentu untuk mendapat kanser tertentu yang mungkin menunjukkan gejala pada usia yang muda. Yang macam tu lain, ya, tetapi kita kena lihat apakah keperluannya di golongan kanak-kanak, ya, dan apakah kesahan ujian itu. Adakah ujian tu dibuat di makmal yang berakreditasi, okay? Dan hati-hati, ya, walaupun ujian DCT ni adalah ujian kecenderungan, dia bukan ujian diagnostik, tapi mungkin ada juga syarikat insurans yang mengandaikan, oh, ini risiko, ya. Jadi walaupun anda tak akan dapat penyakit ni, anda dah berisiko. Jadi mungkin kita tak berikan anda life disability long term care insurance lah. Jadi hati-hatilah, ya, bila membuat ujian-ujian tertentu, ya. Jadi baca dengan teliti, fahami tujuan dan implikasi ujian tersebut. Okay. Jadi saya nak cakap pasal counseling genetik, ya. Jadi counseling genetik ni, bila anda melakukan atau membuat request, ya, untuk membuat ujian genetik, anda harus mendapat kaunseling genetik supaya maklumat yang diberi adalah tepat, terkini, menyeluruh, tidak berat sebelah dan oleh seorang yang profesional. Tapi apa-apa maklumat yang anda beri, keputusannya di tangan individu atau ahli keluarga itu tersendiri, ya, otonomi, ya. Kita memberi maklumat, mereka membuat keputusan. That's what we call informed choices, ya. Dan bila kita buat counseling genetik, dia adalah secara non-directive, ya. Sebab kita tak bolehlah, walaupun kita rasa, eh, patutnya dia ni kena buat ujian ABC ni, lepas tu dia kena buat pembedahan macam ni, ya. Tapi dalam counseling genetik, prosesnya adalah tidak terarah. Maksudnya memang kita benarkan individu tu sendiri yang membuat keputusan. Sebab at the end of the day, individu itulah yang akan the impact is on that individu, bukan anda. Ya, jadi individu tu kena buat keputusannya. Jadi saya dah maklumkan perkara mengenai isu kerahsiaan juga, ya, sebelum ni, ya. Kita kena maintain privacy dan confidentiality. So, bila saya masih prescribe ubat, bila saya merawat pesakit, ya, kita tulis preskripsi dan kita kata sila ambil ubat A di farmasi, ya. Tapi dalam proses kaunseling genetik, objektifnya adalah informed choice.
dan terapinya adalah maklumat yang diberikan, ya. Okey. Saya nak sentuh sikit mengenai dua saja aspek lagi, ya, mengenai precision medicine dan gene therapy. Okey. Jadi precision medicine ni adalah satu yang bukanlah baru, ya, sebenarnya, ya, sebab seperti yang di this quote, ya, by Hippocrates, ya, is far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Jadi anda kena tahu pesakit anda tu, ya, secara keseluruhan. Bukan kita nak tahu penyakit, sebab apa yang ada pada pesakit tu mungkin ada impact pada respon, ya, okay. Jadi precision medicine ni adalah perawatan peribadi. Ya, kita banyak cakap pasal, dulu kita panggil personalized medicine, tapi sekarang kita banyak cakap pasal precision medicine, ya, atau genomic medicine pun pernah dipakai, ya. Kita mengambil kira faktor klinikal, genetik dan persekitaran supaya kita boleh memberi rawatan yang spesifik khusus pada individu tersebut. Okay, in other words, the right therapy to the right patient at the right time. Now, satu contoh precision medicine ni, ya, dalam aspek pharmacogenetic, ya. Jadi pharmacogenetic ni adalah kajian mengenai respons ubat dengan gene. Jadi kita nak pastikan ubat yang kita beri ni sentiasa selamat dan sentiasa efektif atau berkesan, ya. Sebab kita tahu kita kasih satu ubatnya one size does not fit all. Mungkin kita kasih sesuatu ubat disebabkan oleh kelainan pada profil DNA-nya, mungkin pesakit itu menunjukkan tindak balas atau respon yang bagus. Mungkin pesakit itu menunjukkan tak ada langsung tindak balas atau kesan sampingan. Jadi kenapa ini berlaku? Sebab ubat tu bila kita makan, dia akan dimetabolismakan. There's breakdown of ubat, ya. Jadi kalau ada variasi tertentu pada jin-jin tertentu, mungkin metabolisme ubat tu biasa. Jadi tak ada masalah, boleh guna dos pada dos yang biasa. Tetapi kalau ada varian yang menyebabkan metabolisme ubat tu sangat cepat, mungkin kita perlu lebih, dos yang lebih tinggi. Atau mungkin kita perlu guna ubat yang lain. Atau mungkin metabolisme ubat tu akibat daripada variasi gen tu, ya, mungkin dia sangat perlahan, ya. Jadi kita tak bolehlah kasih dos yang normal sebab nanti kita takut akan ada kesan sampingan, ya, dan menjadi toksik. Ini satu contohnya, ya. Kalau pesakit yang menggunakan ubat sawan ni, carbamazepine dan phenytoin, FDA, ya, menyarankan agar ujian varian ini dilakukan sebelum kita mulakan rawatan dengan ubat ini, ya. Kenapa? Kalau tak buat ujian ini, maka boleh mendapat masalah Stevens-Johnson syndrome. Ya, ini adalah sejenis reaksi allergic, ya. Dia boleh jadi fatal juga, ya. Jadi memang kena hati-hati. Jadi ini adalah satu aspek farmakogenetik, ya. Memang kita ada buat rawatan sebegini, ya. Dan kalau lihat, kita tak buat gene profiling untuk semua ubat, ya, okey. Doktor anda, ya, akan menasihat sama ada keperluan atau tidak. Tetapi ini adalah antara gene-gene yang boleh ada efek kepada enzim yang menyebabkan metabolisme ubat-ubat tertentu. Jadi kalau ada variasi, kita kena tahu adakah ia menyebabkan metabolisme yang laju atau menyebabkan metabolisme yang perlahan. Okey, lagi satu aspek adalah dari segi precision medicine adalah targeted molecular therapy untuk pesakit-pesakit kanser, ya. Jadi jika seseorang pesakit itu mempunyai biomarker tertentu, ya, for example dalam penyakit leukemia, ada segolongan pesakit yang ada BCR ABL positif, maka boleh guna ubat-ubat yang tertentu, okey, yang akan mendatangkan respon yang lebih bagus pada pesakit tersebut. Ni untuk leukemia, ya. Untuk kanser payudara, satu dalam lima pesakit yang ada kanser payudara adalah HER2 positif, ya. Jadi bila seseorang pesakit itu HER2 positif, kita boleh memberi option untuk menerima rawatan Herceptin. Ya, dia akan block reseptor dan akan membantu dalam respon pesakit itu kepada rawatan. Jadi ada banyak lagi contoh yang lain, ya. Jadi ini adalah aspek yang terakhir saya nak kupas sikit mengenai terapi gene. Jadi terapi gene ni
telah diperkenalkan dalam tahun 1970-an. Ya. Tetapi clinical trial, maksudnya percubaan klinikal pada manusia, hanya berlaku dalam tahun 1990. Can you see ya? Hampir 20 tahun lebih baru masuk ke trial pada manusia. Ya. Secara asasnya, ya, bahan genetik ini dimasukkan ke dalam sel badan melalui vektor. Vektor ni adalah pembawa lah. Jadi kita nak gunakan gen yang sihat, yang normal, kita gunakan vektor, right? Dan biasanya dimasuk melalui intravenous dan kita masukkan ini ke dalam pesakit yang mempunyai masalah gen tu. Ya? Dengan kita expect bila masuk gen yang normal tu, maksudnya dia akan dapat menghasilkan protein yang diperlukan itu semula. Ya? Dan terapi gen ini telah dilakukan untuk pelbagai spektrum penyakit seperti severe combined immunodeficiency. Ya? Ini ada masalah immunodeficiency. Dan ini antara kes-kes yang lebih awal lah, tapi lebih recently untuk masalah buta, ya, choroideremia, ya, di Oxford. Ya? Jadi ada banyak I think there are a lot more exciting things lah that is waiting to happen. Yeah. Jadi ini adalah evolusi, macam saya kata, dia start dalam 1970-an. Sebelum masuk ke manusia, memang kena ada animal model. Lepas tu adalah isu-isu mengenai vektor yang diguna. Yeah. Kita kena pastikan vektor virus yang kita guna tu selamat. Yeah. Kita tak naklah masukkan vektor yang akan menyebabkan masalah pula. Yeah. Jadi kita sekarang lihat, ya, dia buat banyak jenis, ya, pada dia tukar retroviral vector, lentiviral, ya, dan yang sekarang dan penyakit-penyakit ni sekarang pun telah berkembang, ya. Kita cakap dulu untuk immunodeficiency, tapi sekarang penyakit metabolik, thalassemia, okey, dan sekarang adalah era gene editing, ya. So sekarang kita boleh cakap kita betulkan gen itu yang bermasalah, ya, dan kita masukkan balik kepada pesakit tu, ya. Same konsep lah, ya. Kita harap dengan gen yang dah diperbetulkan itu, ya, fungsinya akan pulih semula, ya. Jadi ini adalah the era of gene editing, ya. So, secara kesimpulannya adalah kita boleh nampak, ya, bidang genetik perubatan ini telah membuahkan pelbagai potensi untuk aplikasi klinikal. Baik dari aspek pencegahan, ya, macam predictive testing, okay, dari segi diagnosis, ujian-ujian sekarang semakin canggih, ya, dan precision, kita boleh buat perawatan peribadi. Tapi kita harus ingat, ya, penyakit-penyakit genetik ni mungkin ada impact bukan saja pada individu tetapi kepada keluarga dan masyarakat. Jadi cabarannya adalah dalam era di mana kita ada banyak benda yang moden, yang canggih yang berlaku, kita kena pastikan pesakit yang betul-betul memerlukan rawatan dan ujian-ujian ini akan dapat equity, ya, kesaksamaan. Dan dalam kita merawat pesakit kita, ya, kita kena harus sentiasa berpegangkan kepada prinsip-prinsip yang beretika. Ini semuanya harus dilakukan supaya demi kesejahteraan dan kesihatan manusia, ya, okay. Jadi health is the greatest of human blessings, ya, again by Hippocrates, ya. So kita kena jaga kesihatan kita dengan seelok-eloknya, okay. Jadi ini adalah saya dah maklumkan Rare Disease Day. Jadi ada banyak lagi, ya, persatuan, ya, yang dapat membantu, ya, dan this is just some examples of it, ya. So terima kasih. Oh, terima kasih Prof. Zarina. Saya masa menjadi pelajar perubatan dulu terkekial nak memahami konsep genetik klinikal ni. Ambil masa yang lama, tapi Profesor dalam masa singkat ni telah memberi satu kupasan yang sungguh jelas, ya, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama kami, ada saya tengok ni di Zoom ada 500 full house, ya, di Facebook Live ada 142, dan untuk pengetahuan Prof. Zarina, sama saya sekarang ni saya ada dekat sedozen soalan-soalan, ya, dan saya telah kumpulkan beberapa soalan tu agak similar, ya. Jadi terima kasih banyak Prof atas kupasan yang begitu jelas tadi. Adakah Prof bersedia untuk terima soalan, ya, jawab soalan daripada
kita punya participant? Boleh, insyaAllah saya akan cuba. Baik, saya nak mulakan dengan ada beberapa soalan mengenai sindrom Edward ni, Prof. Boleh saya bacakan ya? Saya rasa ada dua, tiga ibu bapa, ibu ya. Anak saya, Assalamualaikum Prof. Anak saya didiagnose sebagai Edward Syndrome dan telah meninggal dunia apabila dilahirkan akibat pelbagai kecacatan kongenital. Saya juga mengalami beberapa keguguran dan saya amat bimbang akan kandungan akan datang. Apakah nasihat Prof sama ada saya perlu menjalani pemeriksaan genetik? Okey, waalaikumsalam. Terima kasih ya atas soalan tadi. Jadi saya ada sentuh sikit kan mengenai sindrom Edward. Sindrom Edward adalah keadaan di mana dia ada kromosom 18. Ya, ada salinan tambahan. So dia bukan ada dua, dia ada tiga kromosom 18 ya. Jadi untuk yang menanya soalan itu, biasanya kebanyakan kes untuk sindrom Edward atau sindrom patau semua ni, ya, patau ni kromosom 13 yang terlebih ya. Biasanya dia berlaku secara spontan, biasanya ya. Cuma kalau anda memberitahu ada dalam sejarah keluarga, anda mengalami masalah keguguran ya. Jadi dalam slide pertama saya ya, saya dah maklumkan ya kalau ada recurrent pregnancy loss ya, ada yang kata dua, ada yang kata tiga ya. Jadi kalau ada sejarah sebegitu ya, kita syorkanlah ya untuk jumpa seorang pakar genetik ya, untuk lihat dengan lebih mendalam sejarah keluarga, mungkin beyond apa tu, ibu bapa itulah, lebih daripada tu ya, mungkin ada juga ahli keluarga lain yang mengalami masalah keguguran ya, sebab kemungkinan ya, ini bukan biasa, lazimnya spontan, kemungkinan kita kena tengok sama ada salah satu daripada ibu atau bapa ya, yang ada masalah kecelaruan kromosom. Ya, mungkin ada orang kata, oh saya tak ada masalah, tapi bila saya mengandung saya kerap gugur. Kena ingat ya, masalah keguguran ni banyak sebab. Okey, tapi kalau dia masalah keguguran dan kita risau pada kecelaruan kromosom, dan mungkin seseorang individu tu secara luarannya tak nampak ada apa-apa masalah, mungkin dia adalah pembawa. Ya, macam saya tunjuk tadi kan, ada yang masalah translokasi ya, yang di mana dia tukar tempat ya, ada kromosom 1 tu dia pergi kat kromosom 13 ke 18 ke kan. Jadi akibat bila mengandung, jadi dia punya status balance tu jadi tidak balance ya. Jadi itu adalah kemungkinan. Jadi saya tak kata itu yang memang dalam senario yang menanya tu, tapi elok mendapat penjelasan lah. Terima kasih Prof. Saya harap penjelasan tadi dapat menjawab beberapa soalan yang sama yang berkenaan Edward. Seterusnya Prof, soalan yang berikutnya, anak lelaki saya sedikit cenderung kepada peribadi kewanitaan. Saya telah banyak membaca artikel online, kemungkinan ada unsur penyakit genetik. Apakah pendapat Prof? Jadi ini I think of late ini adalah antara persoalan yang selalu timbul lah ya. Jadi sebenarnya ya, itu cakap pasal kecenderungan macam wanita lah ya. Tapi ada juga yang orang tanya saya terus ya, kecenderungan LGBT lah saya cakap ya, sebab saya pernah dijemput ya untuk cakap mengenai perkara itu ya. Jadi untuk benda-benda sebegini ya, kalau kita nak katakan ada gen yang khusus ya untuk masalah macam tu, setakat ni tidak ada bukti yang kukuh lah untuk cakap sebegitu ya. So tidak ada gen yang khusus untuk masalah sebegitulah ya. Jadi di sini saya nak tekankan ya, kita kena tengok
faktor-faktor lain, ya. Jadi mungkin faktor persekitaran, ya, faktor psikologi, ya. Jadi ada faktor-faktor lain, ya. Of course kita sentiasa membuat kajian mengenai genetik, ya, tetapi buat masa sekarang tidak ada bukti yang kukuh untuk gen yang khusus. Itu termasuk kes kunsa ke Prof? Ni ada soalan kunsa juga. Nak tahu sama ada penyakit kunsa ni apa tu melibatkan masalah kromosom. Okey, well, ini dah bidang Prof Dayang pula lah kot, ya tak, ya. Jadi sebenarnya kita kena fikirlah, ya, bila kita kata pasal kromosom ni, kena ingat kan, ya, kita 46XX, 46XY, ya. Jadi kalau ada Y tu, then dia akan membentuk organ-organ seksual lelaki, ya, okey. Jadi mungkin ada masalah tertentu yang kalau dia ada individu di mana organ-organ reproduktifnya tidak seperti normal. Jadi ada kemungkinan, ya, memang kita kena tengok sama ada kecelaruan dari segi kromosom lah, ya. Itu jawapan secara umum lah. Jadi kalau ada macam tu, elok membuat penilaian yang lebih khusus lah. Okay, saya boleh tambah sikit. Sebenarnya hal kunsa ni bukan kromosom saja kan Prof? Dia ada banyak faktor-faktor lain, organ-organ gonad dia dan sebagainya, ya. Baik, saya nak teruskan. Salam Prof, saya nak tanya, gout ni penyakit genetik ke sebenarnya? Ataukah hanya berlaku sebab berlebihan makanan berprotein tinggi? Okay, jadi banyak penyakit yang multifaktorial sekarang sangat lazim lah, ya. Gout, apa ni, kencing manis, asma, ya. Jadi mungkin ada kecenderungan, ya, sebab, tapi yang pentingnya untuk penyakit-penyakit multifaktorial ni, walaupun ada kecenderungan tertentu, yang pentingnya macam mana kita nak tangani faktor-faktor persekitaran. Ya, jadi macam saya kata, faktor-faktor genetik ni ada yang dia punya gejala tu, kalau ada mutasi, mungkin kata, oh, 80% most likely akan dapat penyakit, ya, atau 90% atau 70%. Tetapi untuk kes yang multifaktorial ni, dia punya penetrance, ya, likelihood untuk dia mendapat penyakit tu very variable. Ya, jadi sebab dia mungkin bukan melibatkan hanya satu gen, dia melibatkan banyak gen, ya. Jadi kalau ada lagi banyak gen yang terlibat, kita rasa dia ada that additive effect lah, ya. Jadi it's not so straightforward, ya. Jadi walaupun kalau ada buat ujian dan ada kecenderungan genetik, right, kita masih kena tengok bukan satu gen, banyak gen, right. Dia cumulative, additive, dan kita kena tengok faktor-faktor persekitaran yang memainkan peranan yang penting. Saya dapat banyak soalan yang berkaitan dengan ahli keluarga yang meninggal dunia sebab kanser. Saya nak summarize saja sebab banyak soalan yang bersama, ya. Apakah nasihat Prof jika ahli keluarga sama ada ibu atau bapa atau mak saudara yang meninggal dunia kerana penyakit kanser? Adakah saya, adik-beradik, anak-anak saya perlu jalani pemeriksaan untuk dapatkan kepastian potensi untuk dapat kanser? Bagaimana nak kenal pasti? Okey, terima kasih. Jadi of late, ya, antara kes-kes yang saya kerap dapat rujukan, ya, di klinik genetik adalah mereka yang ada kanser, ya. Tetapi kena tengok sejarah keluarga, ya. Dia ada beberapa faktor, ya, yang kita kena tengok sebelum kita kata kanser itu mungkin diwarisi, ya. Kena ingat, ya, macam saya kata, 90% daripada kanser berlaku secara spontan. Ya, sebab bila kita semakin usia kita semakin lanjut, memang risiko kita secara individu pun dah naik, ya. Kalau anda 60, 70, ya, memang secara umumnya risiko akan meningkat dah, okay. Tetapi kalau nak kata sama ada kanser itu diwarisi atau tidak, dan hanya 10%, kita kena tengok sejarah keluarga. Jadi sejarah keluarga tu bukan sekadar yang lihat satu generasi, dua generasi lah. Dia kena tengok beberapa generasi, kan, macam saya ada kongsi tadi. Lebih banyak generasi, lebih banyak apa tu, mungkinlah
kata-kata generasi nenek ada, apa tu, mak ada, okey, pesakit ada, right? Then mungkin kita kena tengoklah sama ada ada keperluan untuk buat ujian genetik. Ya, of course, kalau kanser itu berulang dalam individu, ya, itu pun mungkin katalah kanser itu tak ada dalam ahli keluarga lain, tetapi kanser itu berulang dalam individu yang sama, ya, sebab ada jenis-jenis kanser di mana macam retinoblastoma, ya, kanser mata, ya, dia mungkin kecenderungan dia ada mendapat kanser lagi sekali, ya. Retinoblastoma jenis-jenis tertentu, ya, bukan ada juga yang sporadik. Saya nak kena ingatkan, sentiasa ada kemungkinan sporadik, tapi betul yang kita nak detect yang genetik. Jadi yang untuk retinoblastoma, yang kanser mata pada usia yang kecil tu, dia ada kecenderungan untuk dapat kanser kedua, biasanya macam kanser tulang. Jadi kalau kanser tu berulang dalam individu yang sama, itu pun satu point, ya, untuk lihat sama ada perlu ada ujian genetik. Jadi satu, lihat sejarah keluarga, ya. Dua, faktor persendirian sama ada kanser itu berulang, ya, atau mungkin dia adalah kanser yang luar biasa. Macam yang saya kongsi tadi, ya, kanser adrenal cortex kanser tu kan, karsinoma. Dia adalah kanser yang luar biasa. Jadi certain kanser pun ada ring bell, okay? So biasanya bila kita tengok sejarah keluarga, macam untuk kanser payudara, ya, macam saya kata, bila usia semakin meningkat, risiko dapat kanser memang dah semakin meningkat pun. Tetapi kalau untuk kanser payudara, kita nampak ada pattern tertentu. Ada juga kita guna risk assessment model. Kita guna things like Manchester scoring system, ya. Jadi kita lihat berapa ramai, usia dia bila, ya. Kalau usia bawah pada 30, oh okay, I'm a bit worried that could be genetic. Ya, kalau usia kanser payudara tu dah 70-an, then you know, poin dia kurang lah. Jadi ada cara-cara kita lihat lah, ya. Baik Prof, sementara kita cakap tentang kanser tu, saya nak teruskan tentang soalan kanser lah, ya. Banyak betul tiba-tiba laju-laju semua menulisnya. Saya ni nak membacanya, nasib baik pakai cermin mata. Prof, di Malaysia adakah ditawarkan ujian gen prediktif untuk BRCA, BRCA seperti yang Prof cakapkan sebentar tadi? Ya. So ujian ini boleh di memang ada, ya, di beberapa makmal, ya. Di makmal kerajaan, hospital kerajaan pun ada, ya. Dan juga biasanya ujian-ujian genetik ni ujian-ujian yang canggih. Jadi dia centralized lah. Jadi dia banyak buat di Klang Valley, ya, di Hospital Kuala Lumpur for example, ya. Jadi di hospital kerajaan, tapi walaupun anda bukan di Klang Valley, ya, patutnya ada usahalah di mana anda ada, itu yang saya kata equity, ya. Kalau ada keresahan, then by right referral should be made to the genetic side, ya, for the testing. So boleh dibuat di hospital kerajaan tapi kena ada rujukan, atau boleh dibuat di hospital university, ya, yeah, atau dibuat di makmal-makmal private, ya, yeah, seperti di melalui Cancer Research Malaysia, ya, yeah, diorang banyak buat ujian mengenai BRCA. Jadi memang ada, memang boleh buat. Tetapi kita biasanya tengok baliklah, ya, yeah, sejarah keluarga, ya. Yeah. We like to prepare you first, must do pre-test counselling, do the family tree, buat tengok sejarah keluarga, keperluannya, dan kalau kita rasa betul ada keperluannya, then ya, kita akan membantu untuk buat ujian itu. Baik, terima kasih Prof. Ada beberapa soalan berkaitan dengan congenital anomaly pada anak, ya, anak yang dilahirkan dengan congenital anomaly, ya. Ni ada yang anak dia lahir clubfoot, sumbing, ya. Apa lagi ni? Ada ketumbuhan di atas, di luar, ya, yeah. Tapi tiada sejarah keturunan yang mengalami masalah-masalah yang sama. Adakah perlu dijalankan ujian genetik, Prof? Okay. Jadi first of all, kita nak tahu sama ada apa penyebab dia lah. Sebab macam saya kata, kebanyakan daripada malformasi congenital tu, macam saya kata sumbing tu, kan, ya, dia multifaktorial. Okay, mungkin ada faktor-faktor genetik yang variant-variant tertentu, ya,
yang mungkin contribute, tetapi dia multifaktorial, ya. Jadi bila kita nak buat ujian genetik ni, ya, kalau untuk multifaktorial ni banyak gen nak tengok, kan, ya. Jadi which test you want to do? Jadi kita tak adalah nak buat profiling kalau dia dia kalau seseorang individu tu ada sumbing apa ni? Sumbing DBA dengan lelangit sahaja dan tidak ada masalah lain, ya, secara fizikalnya okey, pergi sekolah biasa normal, ya, kita tak buat ujian genetik langsung, okey, sebab it happens secara spontan and maybe ada multifaktorial pemakanan etc lah, so kita tak buat. Tetapi kalau seseorang individu tu ada sumbing, ya, ada nampak kelainan rupa paras juga, ada masalah jantung dan seterusnya, ya, kalau semakin banyak malformasi ni, then kita kena tengok adakah dia ada sindrom atau penyakit tertentu. Dan dalam kes macam itu, seelok-eloknya memang bring forward lah untuk di untuk jumpa pakar lah, ya, supaya kita dapat lihat dengan lebih mendalam, ya, sama ada kita boleh tentukan penyebab dia. Bila kita boleh tahu sama ada dia sindrom, whatever sindrom, kita pula tengoklah kalau ada ujian genetik untuk confirm. Sebab perkataan sindrom ni sebenarnya hanya bermaksud pesakit itu ada pelbagai jenis gejala dan petanda yang hampir sama setiap kali, kan? Sindrom Down kalau para pendengar pernah tengok, kan, biasanya boleh kenal pasti, kan? Jadi ciri-ciri ni hampir sama setiap sekali. Itu perkataan sindrom. Jadi bila kita tengok pesakit kalau dia ada malformasi banyak, then mungkin kena buat ujian genetik. Tapi ujian genetik apa itu akan dinasihatkan oleh doktor pakar yang melihat itulah. Sebab macam saya terangkan tadi, kan, banyak grade-grade ujian genetik, ya. Jadi nak mula kat mana, ya, itu di atas sure doktor lah. Baik, terima kasih Prof. Saya teruskan, ya. Soalan masih ada banyak pertanyaan tentang sindrom Edward, sindrom yang mana anak meninggal semasa mengandung. Adakah saya perlu menjalani ujian ni ambil air ketuban ataupun bolehkah dilakukan semasa bila-bila masa semasa saya mengandung? Apa jawapan Prof, ya? Okey, jadi kita kena tengok dulu anak yang meninggal tu sama ada diagnosis atau tidak. Okey, sebab kalau ada diagnosis tertentu dan confirm, dan mungkin lebih mudah untuk kita membuat perancangan lah, ya. Jadi kalau saya kerap juga ada rujukan, ya, untuk wanita yang hamil di mana ada sejarah tapi tak tahu apa diagnosis dalam anak sebelum ni. That makes it more difficult lah, lebih challenging, ya, sebab di mana kita nak mula. Ya, yeah, so kita biasanya kena tengok balik sejarah anak yang meninggal tu, dapat dia punya notes, kita kena tengok, ya, yeah, and then kita kena buat penilaian sejarah keluarga lah, ya, yeah. Depending on the stage of pregnancy lah, ya, yeah. Kalau anda macam tadi ada kata, ya, yeah, ada yang gugur kerap, ya, katalah ada buku 3, lepas tu ada Edwards, ya, syndrome, ya, memang saya syorkan, ya, untuk memang jumpa fetal maternal medicine specialist lah, ya, pakar fetal maternal. Jadi biasanya kena jumpa awal, ya, sebab kalau nak buat apa-apa ujian, ya, ujian genetik masa mengandung ni ada banyak jenis, ya, ujian, saya bukan pakar obstetrik, ya. Jadi kalau nak tahu lebih terperinci memang kena pergi ke pakar obstetrik. Tetapi secara umumnya dia boleh jadi ujian invasif atau ujian non-invasif, ya. Sekarang ni agak popular juga, ya, ada ujian yang kita panggil NIPT atau NIPS, ya. Non-invasive prenatal testing atau non-invasive prenatal screening. Jadi ujian itu biasanya dibuat dalam masa 10 minggu. Ya, ramai wanita tak tahu pun dia orang pregnant, kan, ya, tiba-tiba dia miss period, kan, right, okay. Tapi ujian yang NIPT atau NIPS ni boleh buat seawal 10 minggu, dia ambil darah ibu, dia tak ambil air ketuban, okay, dia ambil darah ibu. Sebab darah ibu tu mungkin ada segmen-segmen DNA daripada kandungan atau janin tu yang masuk dalam aliran darah ibu.
Tetapi kandungan DNA janin tu tak banyak, ya. Jadi itu yang merumitkan ujian ni. Jadi saya hanya nak cakap ujian NIPT ni boleh detect certain types of condition lah. Macam Down syndrome, Edwards syndrome, adalah kalau tengok ada, you just have to search, ya. Ada banyak juga, ya, center yang buat NIPT e-screening. Ya, dan ada yang offer sampai 17 jenis penyakit genetik, ya. Tapi of course be careful when you choose that, they must always be seen by an expert lah, ya. Jadi itu satu jenis ujian yang boleh buat yang non-invasive. Ada juga yang macam saya kata tadi, ambil air ketuban, ya. So sama ada dia buat chorionic villus sampling, CVS, ya, lebih awal, ya. Tapi kalau buat air ketuban yang kita panggil amniocentesis, dia 12-15 minggu lah. Kalau chorionic villus tu lebih awal daripada tu. Jadi itu sebab kalau ada sejarah sebegitu, memang elok jumpa doktor obstetrik awal. Sebab dia ada banyak jenis ujian yang boleh laku. NIPT, CVS, amniocentesis, atau ada yang memang sekarang, ya, secara rutin ada yang ramai bila mengandung kan dia orang buat detail scan, right? So detail scan tu biasanya 18-20 minggu dah agak advance lebih lah sebab dia nak tengok dalaman organ, ya. Kalau buat terlalu awal memang tak nampak apa-apa. Jadi dia bergantung kepada apa jenis ujian, apa jenis penyakit, apa yang kita nak tengok dan so on lah, ya. Jadi kena buat perancangan lah. And of course kalau diagnosis tu dah tahu dalam anak yang sebelumnya, dia mungkin mungkin memudahkan proses kita nak buat perancangan lah, ya. Terima kasih Prof. Saya nak teruskan, ada banyak ni soalan. Yang ini genetik ke tak? Itu yang yes or no tu saya simpan ke belakang sikit, ya. Ni ada soalan, beberapa soalan berkenaan dengan pemindahan tulang somsom. Adakah pada pendapat Prof boleh merawat penyakit genetik atau adakah ini contoh terapi genetik? Disebutkan di sini kes-kes thalassemia, kes-kes kanser, neuroblastoma. Apa pendapat Prof? Okay, sebenarnya pemindahan sumsum tulang ini bukan barulah, ya. Jadi sebab bila tadi kata pasal thalassemia, leukemia, ya. Apa tu sebenarnya apa yang kita lakukan untuk, okay, saya give example lah yang case cancer tu, ya. Jadi kalau leukemia, ya, apa yang berlaku, dia adalah cancer yang melibatkan sel darah putih, ya. Jadi bila ada cancer ni, sel-sel itu membahagi dengan sangat banyak. Jadi kilang yang menghasilkan sel-sel darah ini adalah sumsum tulang. Jadi sumsum tulang ini instead of ada sel-sel ibunda, ya, stem cell, ya, ibunda yang normal, dia penuh dengan sel-sel kanser ni, ya, ya, okey. Jadi sebab dia kilang dia dekat situ, ya. Jadi bila apa kita nak buat, biasanya kita kasih kemoterapi. Jadi bila kita kasih kemoterapi, kita bunuhkan, ya. Kemoterapi ni cytotoxic, dia bunuhkan sel-sel kanser tu dan kita kasih pemindahan sumsum tulang sebab kita kasih sel-sel ibunda. Ya, stem cell. So stem cell ni lah yang ada potensi untuk membahagi, ya, secara normal, ya. Itu pada dasarnya, ya, sebab gene therapy ni banyak jenis, ya. So dia bila kita buat pemindahan sumsum tulang hanya untuk macam leukemia tadi, dia tidak ada apa tu manipulasi gene. Okay, di situ, alright. So dia memang kasih sel ibunda for that example lah. Tapi ada banyak lagi gene therapy yang lain, ya, okey. Mungkin itu kena apa tu ambil masa lagi lah untuk beritahu, ya. Ya, 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 saya setuju. Seterusnya Prof, saya nak tanya ni mungkin soalan bagus. Salam Prof, macam mana nak buat temu janji kaunseling genetik dekat UKM? Okey. Apa ni, biasanya di hospital university, ya, kita perlu surat rujukan, ya, sebab kita mengendalikan kes-kes specialized, ya. So sebab kes penyakit genetik ni ada banyak jenis, ya. Sebab penyakit genetik yang mungkin pada asasnya tak berapa complicated, mungkin boleh
tak perlu jumpa sampai ke pakar genetik klinikal. Mungkin doktor pakar yang bukan cenderung ke arah genetik pun boleh buat penerangan. Jadi sebab itulah kita biasanya memerlukan surat rujukan. Dari surat rujukan tu kena ada apa tu dah lihat oleh seorang doktor lah, supaya memang clear ada sebab untuk jumpa. Ya, ada reason lah, a good reason ya. Okay, so kalau ada good reason and then ada surat rujukan, memang just hantar ke klinik genetik lah. Di PPUKM ni, klinik genetik dia di klinik pediatrik. Ya, sebab banyak setakat ni di Malaysia, ya, semua pakar genetik klinikal adalah pakar kanak-kanak setakat ini. Ya, sebab dia adalah cabang sub-bidang bawah pediatrik. Jadi bukan saja di Pusat Perubatan UKM atau HCTM yang ada klinik genetik, di Universiti Melaya pun ada pakar genetik, di Hospital Kuala Lumpur ya ada ramai di situ ya, dan di Hospital Penang pun ya, di Hospital Penang pun ada dua pakar genetik klinikal. Jadi tak ramailah ya pakar genetik klinikal ni ya, saya rasa memang less than 15 kot ya, in the entire Malaysia. Mungkin Prof boleh ambil soalan yes or no tu kan, dia nak tanya soalan-soalan begini sama ada ini adalah penyakit genetik atau tidak ya. Boleh saya mulakan Prof? Boleh, saya akan cuba because nowadays remember some penyakit ni dulu bukan genetik tetapi sekarang genetik or we don't know. So saya kumpulkanlah ni soalan-soalan yang mana dia tanya adakah kena mengena dengan genetik, adakah unsur genetik mungkin mereka mengidap penyakit ni ya Prof. Jadi pertamanya, adakah penyakit SLE, systemic lupus erythematosus, ada kena mengena dengan genetik? Ya, ada kecenderungan ya untuk genetik ya, dan kalau nak tahu lebih mendalam, boleh tanya melalui pakar SLE yang merawat tu. Baik. Bagaimana tentang congenital renal agenesis dengan hypertension? Congenital renal agenesis, I think kita kena tengok sama ada dia ada masalah itu saja atau ada masalah lain ya. Sebab malformasi congenital ni apa tu, dia mungkin berlaku secara tersendiri, ingat tak yang saya share slide tu, atau multiple. Jadi kadang-kadang bila dia berlaku multiple tu mungkinlah ya ada faktor genetik. Jadi saya nak cakap offhand just like that will be a bit difficult. Saya perlu tengok case to case ya. Hipertensi multifaktorial, ada kecenderungan ya. Bagaimana dengan eczema Prof? Ini semua penyakit multifaktorial ya. Jadi dia apa tu, sama macam asma lah ya. Asma ni closely related to eczema. Ya, dia penyakit allergic related ya. So kecenderungan. Ni banyak ni. So yang penyakit yang lazim ni semua ni kecenderungan lah, multifaktorial disease ya. So dia bukan macam thalassemia tu satu gene tu, right? Tetapi penyakit multifaktorial banyak gene. So bila kita buat ujian yang macam saya kata direct to consumer testing, sometimes you only test 3-4 genes but you say oh tak ada kecenderungan. Tapi kita tak test mungkin ada 10-20 gene kan. So you have to be careful, right? So multifaktorial disease a bit more challenging lah untuk interpret. Bagaimana tentang masalah kegemukan? Obesity, multifaktorial. Jadi ada gen-gen ya, FTO dan seterusnya, ada banyak gen ya. Jadi itu adalah antara profil yang kita ada buat lah ya. Bukan kita, maksudnya direct to consumer will also look at that ya. So yes, ada kecenderungan, tapi I think the way we are looking at things now, a lot of it is actually environmental, I have to say. Baik, seterusnya ditanya saiz kepala anak yang besar, adakah faktor genetik? Okay, saiz kepala yang besar ni ada banyak sebab ya. Sebab mungkin kita nak tahu apa sebab dia. Adakah pasal hydrocephalus? Ya, sebab mungkin sistem perairan ya, dalam otak kita ada sistem perairan ya. Kita panggil CSF lah ya. Jadi ada air di dalam otak, semua orang ada ya. Tapi kalau sistem perairan tu, ventricle tu bengkak,
right? Dan dia menyebabkan apa yang kita kata hydrocephalus. Bila ada hydrocephalus, dan kepala boleh jadi besar. Itu antara sebab yang biasalah. Tetapi kepala besar tu pun boleh sebab banyak benda lain, ya, bukan saja sistem perairan. Jadi bila kita kata kepala besar ni, kita nak tahu apa dia punya penyebab dahulu. Jadi kalau kita tahu hydrocephalus ni pula, lagi kena example lah. So kalau saya kata hydrocephalus yang sistem perairan ni, hydrocephalus ni banyak sebab. Ya, mungkin jangkitan kuman. Okay, mungkin dia punya sistem perairan tu ada tersumbat sikit, right? Pasal adalah masalah genetik. Jadi sebabnya memang banyak. Jadi nombor satu, kita nak tahu di manakah masalah di dalam otak tu yang menyebabkan kepala anak tu besar. Ya, dan kita nak tahu ya, mungkin ada genetik atau tidak. Tapi nak kata semua genetik, no, saya tak boleh blanket rule lah. Lagi satu, kalau saiz kecil pun sama, kepala saiz kecil, ya, ya, itu mungkin genetik juga, ya. Okay, so kepala kepala besar pun boleh ada unsur genetik. Kepala yang kurang saiznya daripada biasa pun ada unsur masalah genetik, ya, Prof? Ya, tapi kita kena tengok secara kes lebih mendalam, ya. Kita tak boleh buat pukul rata sebab saiz kepala yang kecil pun boleh akibat daripada jangkitan kuman, maybe meningitis, ya. So kalau ada infection, right, pada peringkat lebih awal, dan mungkin kepala tu tak membesar. Jadi saya tak nak orang semua kata, oh, ini mesti genetik. So ada banyak faktor-faktor lain juga. Baik, bagaimana dengan G6PD, Prof? Ini banyak ibu bapa tanya G6PD ni. Adakah pengaruh genetik? Ya, G6PD memang pengaruh genetik, ya. Jadi G6PD ni adalah antara penyakit yang kita buat saringan pada bayi baru lahir, ya. Kita ambil cord blood, darah daripada tali uri, ya, dan kita buat ujian untuk enzim tu, ya. G6PD ni diwarisi. Okay, dia diwarisi dalam bentuk X-linked recessive. Ya, yeah. Jadi tetapi perempuan boleh affected, lelaki pun boleh affected. Jadi dia memang berketurunan, right? Dan kita buat ujian saringan sebab dia boleh mendatangkan masalah penyakit kuning, jaundice tinggi, ya. Yeah, kalau kita tak rawat lah, ya. Yeah. Jadi itu antara ujian yang memang di Malaysia kita buat ujian saringan. Baik, terima kasih, Prof. Saya nak tengok satu lagi. Adakah IUGR ada kaitan dengan masalah kromosom? IUGR. Okay, IUGR ni also we have to see apa sebab dia, ya. Sebab IUGR is intrauterine growth retardation. Maksudnya bayi tu, kandungan tu kecil. Dah detect dalam kandungan, kehamilan saja kecil. Kan bila kita buat ultrasound, ya, pakar-pakar obstetrik buat, dia boleh monitor. Tapi dia tidak membesar pada tahap yang kita expect, ya. Jadi sebab IUGR ni pun banyak, ya. Ada yang genetik, ada yang bukan genetik. Yang bukan genetik seperti jangkitan kuman, ya. So boleh dengar saya pun banyak kali cakap jangkitan kuman, ya. So kalau ada jangkitan kuman masa apa tu, in utero, masa-masa dalam kandungan, boleh menyebabkan masalah itu. Tetapi masalah kromosom pun, ya. Tapi kita kena tengoklah IUGR ni, kalau dia IUGR, ada tak dia ada ciri-ciri lain yang macam saya kata malformasi congenital, kan? Ya? Kalau dia IUGR tanpa malformasi atau kecacatan yang lain tu, mungkin kita kena tengok benda lain lah, ya. Dia kalau IUGR tetapi ada sumbing bibir ke, masalah jantung ke, kelainan rupa paras ke, dan kita takut sindrom. Ya, dalam kes macam tu mungkin kita kena lihat sama ada ia ada genetik atau tidak. Okay, Prof, ni ada bit spesifik ni, dia nak tanya onko DX test ni adakah sama dengan genetik test? Kena tengok apakah dia punya list of gene yang diorang buat, ya. Macam saya katakan, there are just so many commercial testing kit, banyak sangat ujian commercial. So kena tengok panel yang dia offer. Sebab kalau dia ada benda-benda macam BRCA, ya, BRCA, dia ada P53 ke, P10 ke, itu semua memang ujian gene yang menunjukkan penetrance yang tinggi lah.
right? So itu macam ujian prediktif, ya. Yeah? Tapi kena tengok dia punya panel gene yang dia offer tu, ya. Yeah? Sebab apa tu, and very important kalau buat ujian yang prediktif ni, counseling genetik memang sangat mustahak. Eh? Baik, ada available di Malaysia ke Prof? Onco DX test ni? Soalan kepada orang yang sama. Oh, a lot of tests nowadays, even if it's not available in Malaysia, it can all be ordered online. Yeah, so we have kita ada company yang offer testing, yang some of them ada genetic counselors, right? So diorang boleh hantar test ke luar negara. So it doesn't matter if it's dalam negara or luar negara, to me lah pun now, eh, sebab kami pun banyak hantar ujian ke US. Yeah, it's quite routine. Dulu kalau nak buat test sangat susah, ya. Yeah? Tapi sekarang ni kita boleh buat pelbagai jenis ujian gene, pelbagai gene panel macam ujian kanser, ya. Yeah? Saya boleh hantar ke company tertentu, ya. Yeah? Saya tak boleh cite lah yang mana, ya. Yeah? Okay. Dia mungkin RM1,000, ya. Yeah? Okay, hantar ke luar negara, sama ada ambil darah atau ambil swab, dan kita courier. Biasanya dalam satu bulan, dua minggu hingga satu bulan balik result. Ini result daripada luar negara, US. So I think now we don't talk about borders anymore. So now lah, ya, yeah, you can do a lot of genetic test, tapi cost is an issue. Baik, Prof. Seterusnya di pertanyaan dia, sekiranya saya telah pun mendapat maklumat yang detail daripada kaunselor genetik, perlukah saya berjumpa Prof untuk nasihat selanjutnya? Okay, so kaunselor genetik di Malaysia tak ramai. Okay, and I probably the ones that are available, we know them. Okay, tadi dekat bawah yang saya tulis last slide tu, Genetic Counseling Society of Malaysia. Yeah, there's only a handful of genetic counselors, trained genetic counselors. Yeah, okay. So if anda jumpa a trained genetic counselors, and certainly some of the ones, sebab tak ramai, kita tahu diorang, ya. Yeah? Kita kena tengok di counsel atas sebab apa. Sebab kalau counselor itu berpengalaman, dia memang boleh handle certain type of genetic testing counseling. Ya? Tetapi kalau ujian tu lebih rumit, ya, certainly macam kita buat penjujukan eksom atau penjujukan genom, kita tengok seluruh kandungan genetik manusia. Ya, seorang trained genetic counselor yang very senior, they probably still able to handle it. Ya, tetapi kalau dia not, those are the type of cases lah. Tengok berapa canggih ujian itu, mungkin apakah jenis penyakit kalau dah ada tu apa. Mungkin kalau penyakit tu, satu ujian tu ujian yang sangat canggih. Ya, yeah? Lagi satu tu ujian yang sophisticated lah, atau penyakit tu mungkin penyakit yang serius. Jadi bila jumpa seorang pakar genetik klinikal, dia seorang doktor pakar klinikal. Jadi dia boleh memberi maklumat tambahan lah. Ya. Yeah. Baik, Prof. Ada satu soalan yang ditanya sini ni, basic genetic testing cukup tak? Ataupun kita sebab semakin canggih sekarang pengujian pengesanan mutasi dan dari perkongsian Prof tadi, banyak implikasi pula kepada pemilihan rawatan yang lebih baik. Jadikah, adakah basic genetic testing sudah mencukupi untuk mendapatkan rawatan? Okay, first of all kita nak define lah apa basic genetic testing tu, ya. Sebab genetic testing tu macam saya maklumkan, dia ada banyak jenis, ya. Ujian genetik banyak jenis, ya. Jadi yelah, saya ada cakap yang basic tu, saya cakap macam kromosom, ya. Dia not difficult, ya. Banyak dibuat, ya. Tapi kalau you talk about gene testing, yang molecular testing, then kita kena tengok lah, ya. You nak test satu gene khusus ke, nak test dua gene ke, dia ada gene panel pula, ya. Yeah? So first of all, I don't think I can really define basic lah, ya. Yeah? Kita kena tahu jenis dia,
Yeah. Dan even when we do molecular testing pada tahap gen untuk tengok mutasi tu, right? Kadang-kadang kita kata, okay, kita tengok sejarah keluarga ni, kita nampak, oh mungkin nampak macam payudara, ovarian, kita takut ni BRCA, BRCA. Tapi kita tak pasti ya, ada banyak apa tu, kes-kes apa tu kanser yang diwarisi, bukan saja BRCA ya. Dia mungkin ada apa tu P10, P53 etc, banyak sangat ya. Jadi dia boleh buat panel testing ya. Jadi dia ikut the diagnostic testing by the company lah ya. So dia tengok berdasarkan jenis kanser, mungkin kita kena extend panel tu lebih daripada BRCA. So kita tambahlah beberapa gen lain. Tapi kita rasa, oh tak pastilah, mungkin kita kena extendkan beberapa gen lain. So dia boleh daripada satu gen, kalau dalam keluarga kita dah tahu di mana mutasi tu, macam Angelina Jolie, kita tak payahlah buat gen yang lain kan, kita zoom straight to BRCA. Tetapi kalau dalam keluarga tu kita tak pasti dia mana gen tu. Ada yang order panel 10, ada yang order panel 17, ada yang order panel 80, ya. Memang ada. Jadi panel testing tu elok dah ada pre-test counselling oleh seorang genetic counsellor atau pakar genetic clinical. Of course sekarang ramai juga doktor pakar onkologi sangat arif ya. Atau doktor pakar yang merawat kanser, diorang semakin memang diorang tahu. Jadi memang kita ada what we do mainstreaming genetic counselling. Jadi mereka pun tahu apa yang nak order ya. Apa-apa pun saya rasa memang kena beri counselling. Jadi counselling genetik ni boleh diberi at different levels lah ya. Baik. Alhamdulillah saya rasa sangat sangat puas hati dengan soalan-soalan, perkongsian daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebab ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan turut sama dengan kita pagi ini nak mengukuhkan ilmu kita tentang pengaruh genetik dalam kesihatan. Ya. Malangnya kita tinggal satu minit lagi sebelum time ups ini. Prof, untuk untuk makluman Prof, webinar kita pagi ni turut diikuti oleh peserta-peserta dari Indonesia. Ya, saya nampak tu rakan-rakan saya kat Indonesia ada mengikuti webinar ni. Ya, Bu. Ya. Dan daripada Malaysia Timur juga ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini. And of course lah rakan-rakan di tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian di Semenanjung. Kalau saya boleh simpulkan beberapa poin ya Prof ya, kita nak katakan bahawa pengaruh kesihatan ni, pengaruh genetik dalam kesihatan ini disebabkan kecelaruan kromosom, kecelaruan gen, mutasi dan juga multifaktorial ya. Dan saya ingat Prof tadi berkali-kali mengingatkan bahawa kalau kita nak buat ujian genetik, sila ambil dulu, sila pastikan kita ada counselling ya, daripada counselling genetik dulu sebelum membuat testing ya. Dan kita kena dapat makluman yang lengkap dan diberi informed consent, betul ya Prof? Dan tidak terpengaruh dengan testing-testing komersial tanpa mengetahui impak dia kepada individu yang mohon dan juga pada keluarga. Betul tu Prof? Baik, untuk itu saya berharap saya dah menjawab semua soalan-soalan. Ramai yang mengucapkan tahniah dan sebagainya tu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Video ni akan divideokan ya Cik Buhari kan? Ada di YouTube nanti ya? Betul ya? Jadi pada siapa yang menanya, nak bertanya tentang, nak kumpul slide, nak dapat rujukan dan sebagainya, saya ingat kita boleh mungkin dalam beberapa hari lagi lihat di YouTube ya. Jadi perkongsian ilmu Prof. Zarina ni akan divideokan, bukan saja secara live ni, divideokan di YouTube untuk rujukan boleh ulang kali beberapa kali. Bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan, bagus untuk saya, bagus untuk pelajar-pelajar perubatan kat luar sana tu ya, siswazah dan prasiswazah. Topik hari ni sangat bagus ya, bagi kita a clear apa tu konsep tentang peranan genetik dalam kesihatan. Sebelum kita akhiri, boleh saya dapat kata dua terakhir daripada Prof?
Jadi alhamdulillah, terima kasih ya. Saya saya rasa gembiralah ya saya saya dapat berkongsi pengetahuan ya. Jadi saya rasa genetik ni antara bidang yang banyak perubahan yang berlaku ya. Jadi pastikan anda dapat maklumat yang terkini ya, mendapat maklumat daripada orang yang betul ya, supaya anda dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri anda dan keluarga anda. Itu saja. Baik, dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih pada semua. Saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekilafan, kesilapan, bahasa yang mungkin kurang ya daripada kami berdua. Dengan itu saya mohon undur diri dan saya serahkan kembali kepada Cik Ahmad Buhari. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih.